Assalamualaikum dan selamat pagi kepada semua mami yang join event PAMA BF VIP eksklusif hari ini. Terima kasih sangat-sangat tau sebab sudi meluangkan masa di pagi Ahad dan hujung minggu untuk sama-sama mendapat ilmu penyusuan. Sebab orang kata hujung minggu ni untuk nak relax-relax bersama family kan. Tapi terima kasih kepada mami sebab sudi untuk join event PAMA BF VIP eksklusif pada pagi ini. Okeylah, untuk tidak orang kata mengambil masa yang panjang, saya nak bagi tahu sikitlah. PAMA BF VIP eksklusif ni ialah kelas virtual khas untuk ibu hamil dan menyusu untuk mendapatkan informasi yang tepat tentang penyusuan selepas melahirkan bayi daripada pakar laktasi yang bertauliah. Jadi mami semua sangat beruntung tau, sangat-sangat beruntung hari ini sebab dapat mendengar perkongsian yang menarik dari Dr. Nurhaya, seorang pakar laktasi IBCLC dan juga mempunyai pusat laktasinya sendiri. Ha, bukan calang-calang orang dah Dr. Nurhaya ni. Ha. Dan orang kata kalau Dr. Nurhaya Lactation Center kan doktor, betul tak pusat laktasi doktor? Oh, apa nama, kami telah melakukan penjenamaan semula pada 2021 Mei tahun ini. Oh baru lagi, okey. Bukan lagi Dr. Nurhaya Lactation Center, kami telah mengubah kepada jenama baru iaitu Precious Lactation Center. Precious Lactation Center. Yeah. Okey, ini ada dah satu one stop center kan untuk ibu menyusu mendapatkan konsultasi face to face atas talian, peralatan penyusuan bayi, kelas penyusuan dan juga lawatan rumah, home visit, betul tak? Ya, betul. Dan daripada situ one stop center kepada kita memulakan terus daripada proses penyusuan itu dalam memulakan ataupun memperkenalkan kepada ibu tentang bagaimana proses penyusuan susu ibu itu adalah permulaan kepada pendidikan awal kanak-kanak. Alright, okay. Jadi saya tak nak mengambil masa yang panjang sebab saya tahu doktor pun ada hal lagi selepas ini. Jadi saya nak memperkenalkan. Kita kena hari ini. InsyaAllah. Kelas penyusuan yang lain untuk ibu yang berkerjaya. So dia terkilas sikit hari ini. Okey, tak apa. Kita bagi terus doktor share lah ilmu penyusuan pada hari ini dengan tajuknya. Tajuknya apa kita nak ni minta doktor share hari ini adalah struggle mami sepanjang 2 tahun BF anak. Mungkin ada mami-mami semua yang risau kan, tak takut tak dapat nak 2 tahun ni. Kita dengar betul-betul info yang doktor nak share hari ini. Okey doktor, saya persilakan doktor untuk share. Boleh ilmu hari ini. Terima kasih Tuan Amalia. Terima kasih sama Tuan doktor. Kerana menjemput saya untuk mengisi slot pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Saya memulakan sesi kita pada pagi ini dengan bacaan Al-Fatihah terlebih dahulu kerana kita berada di dalam majlis ilmu. Jadi saya kira keberkatannya adalah sangat besar dan adalah sangat baik kalau kita mulakan dengan bacaan Al-Fatihah terlebih dahulu. Dan bagi mereka yang bukan beragama Islam, bolehlah memulakan dengan bacaan mengikut agama masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Okey doktor, kejap doktor. Doktor ada pesan kalau ada mami yang tengah mengandung ataupun tengah menyusu, mungkin boleh bagi tahu dekat komen kan doktor. Saya baru je. Saya terlupa tadi. Okey, doktor boleh inform teruslah pada diorang. Jadi sebelum kita mulakan, seperti macam Puan Amalia memperkenalkan tadi, saya berlatar belakangkan sebagai seorang doktor perubatan dan kemudian pada tahun 2016 saya keluar daripada dunia klinikal di mana saya adalah seorang perunding laktasi sepenuh masa dan saya bermula sebagai perunding laktasi di Dr. Nurhaya Lactation Center dan pada tahun ini 3 Mei kami telah melakukan penjenamaan semula di bawah nama Precious Lactation Center kerana di dalam Precious Lactation Center itu ada Precious Foundation dan juga Precious Academy di mana kita akan bermula secara aktif tahun depan lah
Untuk Precious Foundation ni kami banyak menuju kepada ibu-ibu B40 dan ibu-ibu ibu tunggal yang menyusui, terutamanya pada era ini kita sedang mengalami gelombang kejatuhan ekonomi yang cukup dahsyat dan sangat dirasai oleh ramai masyarakat kita. Maka kami sedang kami banyak membantu ibu-ibu yang berada dalam kalangan B40 dan ibu tunggal dalam menjayakan ataupun paling tidak membantu mereka menyusui dan mendapat nutrisi yang baik. Okey, jadi hari ini saya mendapat jemputan daripada Pak Enma untuk membantu sedikit di dalam perkongsian dengan ilmu saya yang sangat cetek ini, yang tak berapa hebat mana pun. Tetapi bolehlah saya berkongsi sedikit bersama dengan ibu-ibu semua untuk memberi wacana ataupun sedikit gambaran bagaimanakah perjalanan penyusuan susu ibu itu dan struggle-strugglenya. Walaupun begitu, disebabkan saya kurang pasti yang berada bersama dengan saya ni, majoriti ibu yang hamil ataupun majoriti ibu yang menyusui. Itu adalah soalan yang pertama yang saya ingin lontarkan kepada anda semua. Okey, jadi pertama sekali boleh bantu saya untuk komen di ruang komen supaya saya boleh nampak di chatting. Adakah berapa ramai ibu yang sedang hamil? Kalau menyusu, anda sedang menyusu bayi berapa bulan? Itu adalah soalan anda berbanding dengan berkongsi syok sendiri macam tu. Menyusu bayi 4 bulan, 10 bulan, BF anak ketiga yang akan masuk 6 bulan sila eksklusif, menyusu baby 44 hari, menyusu newborn, third trimester, menyusu baby pram 2 weeks, 5 months, menyusu 3 months, pregnant menyusu 3 minggu. Hamil anak pertama, menyusu pregnant 2 weeks, menyusu 17 days, first day baby, menyusu 20 hari. Okay, so majoriti dekat sini menyusu, walaupun rata-rata menyusu itu adalah pada range, saya tengok newborn ada yang seawal, yang saya dapat catch tadi tu seawal 5 hari sehingga ada yang 5 bulan, ada yang 8 bulan. Okay, so sekiranya begitu, apakah struggle yang anda sedang alami? Apakah struggle yang sedang anda alami sebagai ibu yang sedang menyusu? Jadi struggle setiap, struggle yang saya lihat ibu-ibu di sini berbeza dengan ibu-ibu alami. Mungkin yang pertama selalunya bila ibu-ibu datang, dia cakap struggle dia A. Tapi yang sebenarnya bila kita correct B, yang A ni settle. Contohnya macam tu. So saya tak nak terus melontar isu-isu struggle yang saya lihat di sebalik tabir di lactation center saya sendiri. Tapi saya nak dengar apa struggle ibu-ibu yang sedang ibu-ibu alami. Struggle time period, maksud struggle point, time period daripada Puan Siti Nur Madiha. Apa yang Puan struggle? Puan struggle period pain ke? Puan struggle susu drop ke? Baby tak nak menyusu ke? Sebab taste air susu ketika period dan ketika hamil sedikit berbeza. So struggle yang macam mana? Nak maintain stok susu setiap hari after COVID drop teruk. So mungkin Pak Azizah terkena COVID dan kemudian susu drop. Okay, so banyaknya tentang susu drop lah. Struggle baby banyak merungut time susu. Anak kuat menyusu tapi pilih belah kiri sahaja. Okay, lagi? So saya dapat banyak melihat dekat sini banyak isu-isu susu drop anak saya. So anak saya semua oversupply, bengkak sampai mas tadi semua susu drop anak. Tak ada time baby nak cari, take time baby nak cari puting. Okay, anak kedua. Alright, so isu ni dekat sini yang banyak saya nampak adalah isu-isu susu drop. Betul? Jadi bila isu-isu susu drop, ia berkait rapat dengan memahami prinsip di dalam penyusuan susu ibu. Maksudnya, apa saja yang kita lakukan pasti kita ada satu garis panduan yang besar, betul?
Dan saya kira garis panduan dalam penyusunan susu ibu tentang demand dan supply adalah satu fasa yang satu kalimat yang dilontarkan kepada ibu-ibu dan semua ibu tahu benda tu. Oh, kalau nak menyusu kena jaga demand dan supply. Tetapi sebenarnya apakah yang dimaksudkan dengan demand dan supply yang sebenar-benarnya dalam penyusuan susu ibu? Sebab bila kita faham tentang demand dan supply, bila kita faham tentang isu produksi air susu ibu, bila kita faham fasa-fasa yang terlibat, maka apabila terjadi kejatuhan susu ibu, kita akan tahu apa yang akan kita lakukan. Alright. Struggle nak letih hisap susu, boleh hantar ke taskar. Alright. So saya ambil yang rata-rata dulu. Yang pertama adalah tentang production air susu ibu. Jadi apabila kita cakap tentang production air susu ibu, ia bersangkut rapat dengan establishment di dalam proses direct feeding. Apabila kita bercakap tentang proses establishment, tentang establishment direct feeding itu sendiri ataupun penyusuan langsung, kita bercakap tentang perlekapan. Jadi bila kita nak merungkai semua masalah, isu-isu nipple confuse, block duct, apa lagi, susu drop, bagaimanakah perlekapan bayi anda? Itu soalan saya yang pertama. Jadi sedikit sebanyak saya akan melanjutkan sedikit on the slide, di mana untuk ibu-ibu yang sedang hamil juga akan mendapat manfaat daripada perkongsian kita pada hari ini, ya. Sebab walaupun ramai ibu yang menyusu, saya tidak boleh merugikan juga ibu-ibu yang sedang hamil. Persiapan penyusuan susu ibu ini sebenarnya bermula daripada saat anda disahkan hamil. Yes, itu adalah langkah awal dan itulah permulaan di mana ia menjadi titik permulaan. Adakah proses penyusuan anda pada awal hari pertama itu akan lancar ataupun tidak? So, saya sangat menitik beratkan di dalam setiap kelas antenatal saya, daripada anda mula-mula hamil, daripada anda mula-mula disahkan hamil, sebenarnya ada banyak rentetan di situ yang sangat berkait rapat dan sangat bersangkutan dengan penyusuan pada kali pertama di kamar bersalin ataupun di ward nanti. Okey, jadi saya akan tukar skrin sekejap. Alright, nampak tak di skrin saya punya slide? Boleh komen di ruang chatting, adakah jelas saya punya skrin? Okey. Persiapan kelahiran. Okey. Alright, jadi apabila kita berada di dalam fasa kehamilan, ada empat persiapan yang perlu ibu lihat secara teliti. Yang pertama adalah persiapan fizikal. Apa yang kita maksudkan dengan persiapan fizikal di sini? Di mana ia melibatkan kesihatan fizikal secara utuhnya. Pertama sekali, bagaimana tekanan darah anda? Bagaimana bacaan gula anda? Bagaimana berat badan naik ketika dalam tempoh kehamilan? Kenapa ini semua akan menjadi rentetan yang sangat penting? Ia akan menjadi satu batu loncatan sekiranya semua ini lancar. Ia akan sangat membantu pada proses kelahiran nanti. Kenapa? Kerana apabila anda mengalami tekanan darah tinggi, tolong optimumkan ia. Sekiranya anda perlu menggunakan ubat mengikut aturan daripada doktor yang merawat, maka optimumkan pemilihan pemakanan, optimumkan gaya hidup. Bukan bererti anda hamil adalah anda sakit. Namun ia memang betul ada segelintir daripada ibu-ibu yang hamil memerlukan bed rest. Walaupun begitu, segelintir itu adalah mungkin 10-20% daripada 100% ibu yang hamil pada satu-satu masa. Jadi kita perlu terus mengekalkan gaya hidup yang sihat, yang aktif. Terutamanya pada fasa-fasa pandemik ini kita banyak stay at home, eh. Jadi bila kita stay at home, pergerakan kita jadi kurang. Maka kita perlu create, selain daripada kemas rumah, kita perlu ada aktiviti-aktiviti tambahan untuk membantu kita lebih aktif
Nanti dia akan membantu di bahagian tekanan darah, kenaikan berat badan yang lebih stabil, dan ibu juga memiliki stamina yang lebih baik pada proses kelahiran, membantu pembukaan jalan lahir yang lebih konsisten dan sebagainya. Dan proses kelahiran insya-Allah mungkin dapat berjalan dengan lebih lancar, dapat mengurangkan resiko terjadinya prolong labor dan sebagainya. Jadi physical preparation ataupun persiapan fizikal ni adalah sangat-sangat important. Sebab tu dia duduk yang pertama. Dan pada fasa kehamilan ini dia masuk banyak part-part yang I rasa I nak makan tu, I rasa I nak makan ni. Sebenarnya tak ada isu, tak ada masalah kalau kita nak makan, apa-apa sekalipun tak ada masalah. Tetapi tak perlu makan secara berlebihan. You nak makan nasi kandar, makan. Tapi tak perlulah pada portion yang besar kerana anda tidak makan untuk berdua. Anda makan tetap untuk diri anda. There is no such thing as makan untuk berdua. So makan portion you, makan portion baby. Tidak. So kena kena faham tentang perkara tersebut untuk menjaga semua faktor-faktor kesihatan ini. Yang kedua adalah persiapan mental. Persiapan mental ini melibatkan bukan sahaja mental ibu, okay? Kerana pada proses kelahiran nanti ia akan melibatkan vulnerable ataupun kita boleh kata unstable hormone pada waktu itu menyebabkan mak lebih sensitif. Jadi persiapan mental yang ibu-ibu perlu lalui ini bukan persiapan mental ibu sahaja, suami. Jadi pada tempoh kehamilan ini anda perlu memperjelaskan dan menekankan apakah feeding yang anda ingin lakukan bersama dengan suami. Jadi kena cerita dekat dia, sayang, nanti bila baby dah lahir nanti I nak breastfeed baby, I nak bagi air susu ibu. Lalu suami pun kata okay, yeah, I heard that is the best. The conversation doesn't stop there. Okay, the conversation has to continue. You have to inform your husband, but it's going to be like this. And the baby is going to be like this. And it's going, I need you to do this for me. And it's not going to, kehidupan kita bukannya bersandarkan makanan yang ada di dalam tin, yang you boleh scoop, yang you boleh bancuh anytime. Tidak. Dia memerlukan kefahaman emosi, dia memerlukan kefahaman komunikasi. Dan pada tempoh 44 hari itu, bukan suami kita all the time bersama dengan kita. Maka kita perlu berfikir siapakah yang akan ada bersama dengan kita pada waktu itu. Maka apabila join kelas-kelas penyusuan, antenatal class. Antenatal class ni ada banyak dekat community kita. So pilih antenatal class apa yang anda nak. Ada antenatal class untuk khas untuk persiapan anda melahirkan. Ada antenatal class yang persiapan untuk penyusuan. Ada antenatal class yang secara superficial tapi semua benda dia masuk. So be aware on the antenatal class that you are choosing. And decide kalau you dah pergi, macam contoh hospital ada menyediakan hospital kelas antenatal. Tapi mungkin secara superficial, apabila you dah go for that class, you decide okay, this might be not enough for me, so I need to learn detail. Dan bila you join benda ni, please include your husband, because the process of the breastfeeding include your husband, bukannya you bersendirian. The process needs support from everybody, daripada doktor, nurse, klinik kesihatan yang terlibat, suami, mak ayah kita, mak ayah suami kalau masih ada lagi, persekitaran you, masyarakat you, jiran you, majikan you, rakan sekerja you, sampailah ke premis-premis perniagaan. Inilah yang kita katakan community support untuk menjayakan sebuah proses penyusuan itu. So apa yang you boleh kontrol adalah you punya husband, you boleh communicate. You punya parents, you boleh communicate. You boleh bagi tahu orang-orang ini apa yang saya nak. And you create your boundaries. This is what I want. Are you with me? Okay, so if you are with me, kalaulah ada orang cakap, oh anak you tak tembam lah. Oh anak you nampak macam tak cukup susu lah. He has to be with you, with the stand. With you, bukan dia yang taruh you lagi, bukan dia yang menjatuhkan tu lagi. Then this communication happen during your pregnancy, not during your day one of post delivery. And this is the most common things yang saya kerap jumpa. Banyak husband
dia akan cakap, yeah, I support you. Tetapi isu yang dia keluarkan itu, yang dia sering digambarkan oleh isteri tadi itu, oh, suami saya dia kata dia support tapi dia tak buat ni, dia tak buat ni, dia tak buat ni. So soalan pertama yang saya tanya adalah, puan cakap tak dekat husband puan yang puan nak benda ni? Puan cakap tak dekat husband puan yang puan perlukan benda ni? Kalau puan tak cakap, dia tidak akan tahu, kerana hubungan di antara otak you dengan otak dia tak ada bluetooth, tak ada telepati. You kena cakap. Dan this thing, sebelum benda tu jadi lebih berat lagi, which is kita ada tanggungan yang ketiga, which is our baby, mulakan pada waktu kehamilan. Okay, kalau you nak berpantang, you nak duduk kat rumah mak you, you kena ambil tahu dah macam mana mak you terhadap proses penyusuan susu ibu. Adakah dia orang yang tak tahan mendengar bayi menangis? Adakah dia membesarkan anak-anak dia semua dengan susu formula? Maka kalau ini adalah salah satu fenomena yang ada di dalam keluarga you all, apa yang you all perlu lakukan adalah involve diorang dalam proses persiapan penyusuan tersebut. Bila you join kelas-kelas antenatal breastfeeding preparation, make sure your kalau parents you tak boleh nak duduk depan komputer dengan you, tak apa, you just on je, biar dia dengar. Dia dengar tahu. Another thing is you boleh printkan benda-benda yang berkaitan, lekatkan di dinding sambil-sambil mak membaca. Ada pamphlet-pamphlet letak dekat rumah mak supaya dia boleh baca, you know. So kadang-kadang parents kita pun dia ada ego dia sendiri sebab dia dah membesarkan kita dan kita telah pun menjadi manusia. So of course menjadi manusia yang berjaya. So of course dia ada rasa macam, alah dulu aku buat macam ni okey je, tak ada pun isu apa-apa. Jadi kenapa sekarang beria sangat nak buat macam ni? Dan ini bukan juga salah mereka sepenuhnya. Jadi kita perlu melakukan persiapan ini. Jangan anggap enteng sebab 90% kegagalan establishment of direct feeding happen during the first 45 days. 90% sebab tak tahan dengan anak menangis. Sebab orang cakap bila jaundice kena bagi susu formula. Sebab orang cakap anak saya tak tembam. Sebab anak saya macam ni. Sebab anak saya asyik menangis. So be aware dengan hal-hal ini supaya kita kuat dan kita boleh ambil tahu apa yang akan kita support daripada pasangan kita untuk facekan isu-isu seperti ini. Okay, next screen ini adalah contoh antara video-video yang anda boleh lakukan di rumah untuk sempena ialah kita stay at home ni kan, untuk kita boleh kekal aktif pada ketempoh kehamilan ini. Okey. Ada 6 sebab kenapa ibu memilih penyusuan, dan apa-apa sebab itu pun you tak perlu justify pada siapa-siapa. Yang penting you kena justify adalah pada diri you. First kali adalah pada diri you, kemudian pada suami you supaya dia faham kenapa you nak buat benda ni. Bila you ada support, you akan jadi lebih kuat. Okey, pertama sekali adalah to feed, yang kedua adalah to bond, to obey. To obey ni adalah kalau anda ibu yang beragama Islam, to obey ni adalah salah satu perkara yang sangat disarankan oleh agama Islam yang tertulis di dalam ayat suci Al-Quran. Di dalam beberapa tempat, 5 tempat di dalam Al-Quran tentang kebaikan penyusuan susu ibu. Kalaulah tak dapat melakukan penyusuan susu ibu, dinyatakan juga tentang ibu susuan. For health, seperti yang kita tahu, ia membawa banyak antibody, enzim, hormon, dan air susu ibu adalah satu-satunya susu yang ada ketiga-tiga elemen ini. Okay, for financial support dan juga for mental health yang melibatkan ibu, ayah dan bayi tadi. Okay, untuk basically secara generalnya kita tahu bayi yang dilahirkan tidak dapat melihat dengan sempurna, tidak dapat melihat dengan melihat wajah ibu dengan sempurna. Pada awalnya bayi akan melihat kita dengan bayang-bayang sahaja. Okey. Tetapi bukan berarti dia tak dapat melihat sama sekali, dan bayang-bayang itu dapat dilihat dengan baik pada jarak 8 hingga 12 inci. Jadi antara perkara-perkara yang melibatkan dalam proses penyusuan ini, dalam proses menjayakan ia,
adalah juga perilaku bayi. Jadi kita perlu matchkan penyusuan susu ibu dengan perilaku bayi supaya kita tidak cepat-cepat lompat kepada botol, sebab kadang-kadang anak kita memberi body language yang sebenarnya dia tak nak menyusu, dia sedang berada dalam keletihan kerana overstimulation. Overstimulation boleh datang daripada massage yang berlebihan, sentuhan yang berlebihan, kemudian tempoh awake yang terlalu lama, rangsangan bermain yang terlalu lama. Jadi dia akan memberi body language kepada kita. Okay, dia akan bagi body language kepada kita dan kita perlu tahu body language itu dia sedang memberi signal kepada mak, look mommy, I'm crying, I'm not because of I'm hungry but I'm tired. So I'm overstimulated, I want to sleep now, I want to rest now. So bila kita tak faham, kita akan terus jump anak menyusu sebab lapar dan dia ingin air susu ibu. Bila penyusuan bermula, maka bergaduhlah mak dengan baby dekat breast tadi tu. Baby tak nak menyusu, yang maknya duk marah-marah. Breast dekat depan dah ni, apa yang susah sangat nak menyusunya? Tapi sebenarnya anak tadi tu memberi body language yang berbeza kepada ibu tadi tu. Sebenarnya dia sedang ingin berehat, bukannya ingin menyusu. So inilah yang antara yang saya sangat tekankan dalam kelas antenatal saya. Bukan sahaja the technique and the strategy of direct latch, how to hold the baby, how to breastfeed, but also to learn what your baby is talking to you through their body language. Okay, alright, so this is the most fundamental about breastfeeding lah. Okay, nampak tak dekat skrin saya sedang menunjukkan penghasilan susu ibu? Boleh bantu saya komen adakah anda boleh lihat di slide saya meletakkan tentang penghasilan air susu ibu. Nampak? Okay, good. Anis Marais. Nampak? Okay. Cuba you all tengok eh. Ini adalah proses di mana anda melihat bayi menghisap di payudara, di mana itulah demand yang dihasilkan. Demand itu adalah permintaan. Permintaan yang dibuat oleh external factor iaitu bayi tadi. Atau kalau tadi saya perasan juga ada baby yang menyusu, baby yang di NICU, jadi mungkin tak dapat melakukan direct feeding lagi pada waktu ini. Okay, jadi external factor demand dia tu perlu dihasilkan oleh perkara external yang lain, iaitu perahan tangan ataupun mungkin ibu tadi tu menggunakan mesin perahan. Okay, kemudian apabila ada demand, demand ini akan menghantarkan respon kepada otak kita melalui saraf, melalui nerve, reflect nerve kita. Daripada mana nerve tu dapat? Ia adalah daripada, saya akan tukar screen sekejap eh. Okey, daripada mana nerve tu dapat respon? Daripada sini. Apabila bayi tadi tu menghisap mulut sekejap ya. Sebelum session ni kami dah rehearse dulu dah. Tetapi saya tak pasti kenapa hari ini the whole technical thing has been so absurd. I mean it's on my side lah, on my side. So the whole screening tu macam the flow tak jadi macam tak cantik. Okay, alright. So apabila kita bercakap tentang rangsangan demand, ia melibatkan sentuhan daripada mulut bayi di areola ataupun ini adalah kita panggil tompok hitam. Untuk ibu-ibu yang hamil, anda akan melihat kadang-kadang ada perubahan pada tompok hitam selain daripada warna dia menjadi lebih gelap. Ada kelenjar-kelenjar yang mulai timbul. Itu adalah Montgomery gland ataupun kita panggil kelenjar peluh, sebum gland. Gland ini bertujuan untuk menjaga kesihatan payudara ibu supaya terus lembab, merembeskan anti-microbes untuk supaya mengelakkan terjadinya jangkitan kuman. So kita tak perlu lap every time after feeding, before feeding. You don't have to do that because our body have that mechanism to protect your nipple. So bila ada latching, maka sentuhan mulut bayi tadi tu akan menghantar reflect rangsangan saraf melalui sentuhan tadi, kemudian dihantarkan kepada otak ibu. Dan lalu apa yang akan terjadi, di mana dalam otak kita ada satu kelenjar dinamakan kelenjar pituitary.
Okay, this is very orang kata macam oh detailnya Dr. Haya terangkan, but this is the key yang you kena faham apabila proses penyusuan itu terjadi. Bila you faham benda ni, you akan faham kenapa susu you drop, you akan faham kenapa apa you nak buat nah lepas ni. Okay, so bila kelenjar pituitary kita ni, dia ni adalah central dalam kepala otak kita, dan dia ada depan dan belakang. Okay, yang depan kita panggil anterior, yang belakang ni posterior. Okay, depan dan belakang lah yang paling senang. Kelenjar pituitary bahagian depan akan merembeskan hormon prolactin. Hormon prolactin. Bila kita kata prolactin, maksudnya ia adalah hormon yang merembeskan hormon yang berkaitan dalam proses pembentukan susu, lactin, lactation. Okay, so prolactin. So dia adalah hormon yang berkaitan dalam pembentukan air susu. Pituitary bahagian belakang merembeskan oksitosin. Dua hormon ni memang famous lah untuk mak-mak yang menyusu, betul tak? Saya yakin ramai ibu-ibu yang ada dekat sini pasti pernah mendengar hormon prolactin dan hormon oksitosin. Kenapa kedua-dua hormon ini sangat penting? Kerana hormon prolactin ini pada saat anda menyusukan, pada sekarang 10.40 pagi, anda sedang menyusui bayi anda, anda sedang menghantar refleks kepada pituitary untuk merembeskan hormon prolactin tadi tu. Prolactin ini akan menghasilkan susu untuk next feeding. So the current milk yang dikeluarkan sekarang oleh ibu itu adalah hasil daripada demand yang sebelum ini. Demand yang you lakukan pada sebelum ini. What time you punya previous feeding? Could be at 8 o'clock. Okay, so pukul 8 tadi punya demand tadi tu merembeskan prolactin, dan dia akan berterusan menghasilkan air susu ibu untuk next feeding. Maka tiada istilah dalam air susu, dalam payudara ibu itu berhenti produksi air susu kerana bayi baru je menyusu, nanti susu tak ada. Tak ada. Dia berterusan sahaja prosesnya tu selama tempoh selagi ada demand. Anak melekap je dekat dekat payudara, maka demand tadi tu terhasil. Apabila anak melekap je dekat payudara, maka demand tadi tu terhasil. Maka prolactin akan terus dirembeskan sehinggalah proses tadi tu berhenti. Bila dia berhenti? Bila wean off. Bila tiada lagi sebarang rangsangan yang diberikan kepada payudara. Dan apabila dia berhenti pun dia tak boleh berhenti secara mendadak. Dia gradually. Dia gradually untuk payudara tadi tu slowly stop the production of the prolactin ataupun reduce the production of the prolactin. Oksitosin pula, ia adalah hormon yang melibatkan proses pengeluaran. Dia macam kereta dengan minyak. You naik kereta, tak ada minyak, kereta tak boleh jalan. You perlukan kereta dan minyak. Ataupun kalau kereta yang charging pakai bateri, you tetap kena charge bateri dia. Kereta secara utuhnya tak boleh berjalan tanpa mekanisme minyak ataupun bateri. Okay, so sekarang ni, bateri tadi tu, dia keluarkan susu. Kereta tadi tu, prolactin. Sekarang ni, you dah ada kereta yang banyak. Tetapi oksitosinnya tak ada ataupun kurang. Tak boleh kita kata oksitosin tak ada kan? Oksitosin kurang. Kenapa oksitosin kurang? Sebab dia stres. Tekanan. Tekanan datang daripada mana? Kerana puanya, communication di antara husband and wife. Ataupun mungkin husband and wife good communication, tapi bila dia keluar daripada community, dia balik kepada rumah mak dia, rumah ayah dia. Ataupun mungkin bersama dengan masyarakat. Masyarakat ni ada setengah-setengah kelompok yang menolak ataupun kadang-kadang dia nak menutupi failure dia, dia merasakan itu cara dia nak buat rejection terhadap penyusuan susu ibu. So, tergantung kepada masyarakat seperti apa yang kita duduk. Namun, mindset kita, kita yang tetapkan. Kekuatan mindset kita, kita ada yang ada dekat kita. Bukan ada pada mereka. So kita perlu menguatkan mindset kita tu untuk kita dengar. Kemudian macam mana nak bagi dia U-turn balik. Bukan dia dengar, dia masuk, digest, keluar sini, tak. Jangan bagi dia masuk dan digest pun dalam kepala otak kita. Masuk dan keluar. So itu adalah kebolehan yang you perlu didik dan skill kemahiran you perlu lakukan dalam tempoh kehamilan bersama dengan suami tadilah. Okay. Jadi apabila proses demand dan supply ini you faham,
Okey, apabila proses demand dan supply ini you faham, maka anak tadi yang menyusu kerap tadi tu adalah salah satu cara untuk menaikkan air susu ibu. Kenapa pada awal-awal kelahiran bayi tadi tu menyusu dengan sangat kerap? 8 ke 12 kali. Kenapa? Bayi yang baru lahir daripada usia 0 hari sampai ke 14 ke mungkin 30 hari, bayi akan menyusu kira-kira 8 ke 12 kali. It's on demand. Ada yang 8 kali, ada yang lebih daripada 12 kali. Is on the demand. So kenapa? Sebab kita juga perlu tahu bahawa tangki perut bayi adalah sangat kecil. Kalau bayi kita tu perut dia sebesar ini, 0 sampai 3 hari, ini boleh diisi lebih kurang 5 sampai 8 mil. 5 sampai 8 mil sahaja dalam satu kali feeding. Dan perut bayi 0 sampai 3 hari inilah ukurannya. Dan ia tidak boleh diregangkan. Itu adalah sifat perut bayi 0 sampai 3 hari. Jadi apabila keperluan bayi tadi tu besar ini sahaja, maka tangki dia tadi tu dan air susu ibu itu sangat mudah dihadam, maka dia sangat perlu kerap diisi. Macam kita naik motor, macam saya di Pulau Pinang. Pulau Pinang nak pergi ke Kuala Lumpur 380 km. Kalau saya bawa motor kap cai, agak-agak berapa kali saya kena isi tangki minyak? Sebab tangki dia sangat kecil. Mungkin saya perlu berhenti 10 kali. Mungkin saya kena berhenti 5 kali. Wallahualam. Sebab saya tak tahu tangki motor kap cai tu boleh go sampai berapa liter. Kalau 5 liter, you bayangkan 380 km. Macam mana saya nak survive dalam satu go? Tak boleh. Tapi kalau saya drive kereta yang tangki dia 40 liter, saya mungkin boleh drive daripada Penang sampai ke Sabak Berenang. Lepas tu baru saya kena top up lagi minyak. So bila kita faham tentang tangki dia yang tak berapa nak besar ni, maka kita akan faham kenapa bayi kita menyusu kerap. Sebab tangki dia cepat kosong. Bila cepat lapar, sejam sekali ke sejam setengah dia akan minta air susu ibu. Dan air susu ibu sangat mudah dihadam. Kemudian lepas 3 hari, bayi akan perlahan-lahan meningkatkan keperluan dia kira-kira lebih kurang 1 ounce. So perut bayi akan membesar seperti bola pingpong. Dia akan gradually membesar. Okey, apabila dia gradually membesar, dia akan berubah kepada saiz perut telur, di mana ia boleh mengisi lebih kurang 2 hingga 3 ounce setelah itu, mungkin pada usia 2 hingga 3 minggu dan ke atas. So lepas pada tu, it's depending on how much you give to your baby. Kalau kita bagi pakai botol pada waktu itu, how much you put in the bottle. Okay, sebab bayi menggunakan botol susu dalam proses penyusuan dia akan tend to go for overfeeding kalau kita tak menggunakan pace feeding system. Pace feeding ini menggalakkan bayi untuk tidak overfeeding dan juga untuk menggunakan otot-otot mulut secara aktif. Okay, pace feeding ni apa pula kan? Pace feeding ni tak apa. Nanti mungkin Pak and Ma akan menjemput PCPC ataupun LC lain untuk mendemonstrasikan tentang pace feeding ini. Okey, jadi apabila kita menyusui bayi kita, dalam air susu ibu ada hormon kan? Dalam air susu ibu tu ada hormon dan hormon tertentu yang akan membuatkan bayi kita rasa kenyang dan stop the feeding. Dia takkan go on the overfeeding. Alright. So itu adalah kelebihan direct feeding berbanding dengan bottle feeding. Okay. Bila bottle feeding dia free flow, you tak buat pace feeding. Pace feeding ni bottle bayi tu dia lebih selari dengan bumi lah. Selain daripada tu ada cara untuk membukakan mulut bayi. Dia bukan sekadar botol yang rata saja dengan bumi, tetapi mulut bayi yang cara kita nak masukkan, cara kita nak keluarkan, itu akan sangat membantu supaya bayi tak go into keliru puting. Okay. So apabila kita memahami proses ini, maka lama kelamaan ibu akan mula membentuk satu establishment, iaitu direct feeding tadi tu sudah semakin mantap. Establishment direct feeding tak bermula pada hari pertama. Ia memerlukan masa untuk membina kemahiran tersebut. Direct feeding adalah satu kemahiran, satu skill. Jadi apabila kita bercakap tentang kemahiran, kita bercakap tentang latihan. Lagi kerap ibu berlatih untuk direct feeding, tidak cepat melatah, tidak cepat give up kerana bayi yang menangis dan sebagainya, maka lebih cepatlah establishment itu terjadi. Okay, bila cut off point dia, bila kita nak cari bantuan,
selalunya pada hari pertama itu sendiri kalau anda tidak dapat melekap bayi, itu adalah kali pertama yang anda dah ada thoughts untuk mencari bantuan. So thoughts untuk mencari bantuan, numbers untuk anda menelpon dan sebagainya ini perlu anda persiapkan daripada sebelum melahirkan lagi. Dan numbers yang anda nak call tu perlulah berkaitan dengan area yang tempat mana you akan berpantang. You ada numbers semua dekat tempat you nak beranak tu, tapi you nak berpantang dekat Pahang. So you have to redo all over again. So make sure kalau you tak berbalik berpantang kat mana-mana, dekat tempat tu lah you nak duduk, make sure you simpan number, number yang boleh dihubungi dekat area tersebut. Kalau you nak berbalik berpantang kat sini, start searching siapa yang you boleh cari bantuan, home visit ke apa nama, untuk you ada unit-unit laktasi di hospital yang you boleh attend to ke. Dan hampir semua hospital Kementerian Kesihatan Malaysia ada unit laktasi. So sebelum discharge, kalau you tak boleh latch betul-betul, maka carilah bantuan sebelum discharge lagi. So itu lebih mudah. Okay, bila kita bercakap tentang perlekapan, okay. Okay, ini adalah, saya akan tukar screen sekejap ya. Nampak tak ada kolesterol dekat? Nampak, nampak. Okay, alright. Nampak eh. Nampak dia jadi macam ni. Okay, alright. So ini adalah kolesterol. Bila kita bercakap tentang kolesterol, sifat dia sangat-sangat pekat. So dalam video ni you akan nampak bagaimana kolesterol itu keluar pada hari pertama, hari kedua dan hari ketiga. Okay, dia keluar tak memancut-mancut, payudara you all tidak membengkak, malah hampir tidak ada sebarang perubahan terjadi pada payudara pada waktu itu. Okay, cuba tengok lagi sekali. Kolesterol juga di collect dekat dalam picagari. So perahan tangan yang lebih sesuai lah kita gunakan untuk mengeluarkan kolesterol tadi tu. Okay, ini adalah susu transisi di mana ibu akan melihat perubahan-perubahan air susu ini dalam tempoh proses penyusuan tadi. So ibu-ibu hamil pertama sekali you akan dapat kolesterol. Kolesterol kosong sampai 3 hari dan lepas tu dia akan berubah kepada susu transisi di mana ia memiliki lebih banyak apa nama, lebih banyaklah komponen dia tu, lebih you are getting more and more milk by that time. Dan by the time 10 days and above, dia akan menjadi sedikit warna putih, iaitu kita panggil lebih kepada susu matang. Okay, kolesterol ini hanya dibentuk ataupun hanya didapati oleh ibu, boleh dikeluarkan oleh ibu yang hamil sahaja. Maksudnya kalau you are pregnant and you deliver your baby, you will have kolesterol with you. But if let's say anda mengambil anak angkat dan ingin melakukan proses induksi, ingin mengeluarkan air susu, anda tidak akan mendapat kolesterol. Kerana kolesterol adalah air susu yang dibentuk dalam proses kehamilan tadi. Okay? Jadi beruntunglah anda yang sedang hamil sekarang kerana anda boleh mengeluarkan kolesterol, dan kolesterol ni nilai dia sangat tinggi. Dia ada very high antibody, very high fat, very high protein yang sangat-sangat diperlukan oleh bayi sebagai protection yang pertama di dalam tubuh badan bayi. Kemudian diikuti oleh susu transisi di mana dia seolah-olah seperti mixture of kolesterol dengan susu matang tadi tu, dan production dia lebih banyak dan berangsur-angsur kepada susu matang selepas 10 hari. Okey, apabila kita berada pada susu matang, anda akan melihat high milk dan full milk ini. Jadi kesalahfahaman ibu-ibu terhadap high milk dan full milk ini adalah seperti ini. Kesalahan yang paling kerap yang saya jumpa bila kita bercakap tentang high milk dan full milk, mak-mak akan cakap, berapa lama saya nak menyusu anak saya untuk anak saya mendapat high milk. Okey, bila kita faham tentang air susu ibu, okey, milk drop. Dalam setitik air susu ibu itu yang keluar tu, okey, bila kita kata tentang full milk, maksudnya susu depan. Full kan? Susu depan, full. Jadi
Susu depan ini mengandungi lebih banyak air dan dia tetap ada lemak, dia tetap ada protein. Cuma kandungan dia lebih sedikit jika dibandingkan dengan air. Dalam air susu ibu, okay, kita tahu konten air dia adalah 88.1% kerana bayi memerlukan air 80 hingga 90%. Komponen bayi tadi terisi 80 ke 90% air. Kita orang dewasa 60 sehingga 70% air, komponen dalam tubuh badan kita. Darah, air kencing, cecair otak, cecair limfa, itu adalah 60 sampai 70%. Bayi 88.1%. Maka apabila kita bercakap tentang formula milk dan high milk ini, bila air susu yang awal itu keluar, maka komponen terbesar dia adalah air dan komponen yang kecil adalah lemak dan protein. Jadi bukanlah bererti bila you menyusui bayi maka form milk tu adalah air sahaja, tak ada lemak, tak ada protein. Bukan, itu adalah kesalahfahaman yang kerap dilakukan oleh ibu-ibu sehingga dia berasa, doktor, berapa lama saya nak menyusu untuk anak dapat high milk? No, the first drop itself dah ada pun lemak dan protein. Cuma peratusan dia tidaklah setinggi dengan susu yang semakin lama dia keluar tadi tu. Kenapa pada waktu awal, kenapa form milk ni dijadikan begini? Sebab air jisim dia lebih ringan berbanding lemak. Okay, berbanding lemak. Lemak dia lebih berat. Pertama itu pertama sebab jisim. Yang kedua adalah lemak melekat di dalam kelenjar-kelenjar susu tadi tu. Okay, so ini kelenjar-kelenjar susu. Alright, so ini adalah saluran susu yang akan keluar ke puting susu dia. Ini adalah kelenjar-kelenjar susu. So lemak yang duduk dekat dalam ni, it takes some time untuk bebas dan keluar dekat dalam saluran ni dan keluar. Maka berapa lama daripada minit saat yang pertama tu sendiri lagi, saat yang pertama tu lemak dan protein dah pun keluar. Semakin lama semakin banyak. Okay, so bila kita bercakap tentang high milk, maka peratusan lemak dan protein itu lebih tinggi dan air dia lebih rendah. Air ini lebih rendah. So sebab itulah jadi seperti gambaran di dalam skrin ini yang you all nampak, yang you all nampak ni high milk, lapisan dekat atas, lapisan dekat bawah. Lepas tu nanti akan ada mak tanya, doktor, macam mana saya nak pekatkan air susu? Sebab komponen dalam air itu sendiri, dalam air susu itu sendiri adalah 88%, berarti 80% itu adalah air, 3/4 adalah air, 1/4 adalah lemak dan protein. Maka kalau anda ganggu ratio ini, ratio keperluan air dalam tubuh bayi akan terjejas. So don't worry about pekat ke, about cair ke. You tengok adakah dia 3/4 air, adakah dia 1/4 lemak dan protein. So kalau betul ada layer high milk form milk ni terpisah apabila anda masukkan dalam peti sejuk, beginilah gambarannya. You are doing the great job. Okay, so jangan fikir tentang, oh, macam mana saya nak pekatkan air susu. Bayangkan kalau air susu tadi tu ada 3/4 lemak, hanya 1/4 saja air, maka anak tadi tu boleh jadi dehidrasi. Dehidrasi dalam bentuk bayi menyusu ni adalah dia akan kerap minta air susu dekat mak, kerap nak direct feeding, kerap nak direct feeding sebab she needs the water. So that is why Tuhan menjadikan sedemikian rupa untuk air susu ibu, kerana bayi yang eksklusif penyusuan susu ibu tadi tu tak mendapat sebarang air, masak ke tak perlu, kerana komponen air tadi tu, komponen air di dalam air susu ibu tadi tu dah sempurna. Okay? Alright, so untuk komponen susu ni, saya harap ibu-ibu semua faham. Ada apa-apa yang tak faham daripada komponen air susu ini sehingga menyebabkan ramai yang masih lagi tertanya-tanya. Okay, so bila naikkan saja dekat ruang komen, saya akan baca. Okay, bila kita memulakan fenomena top up susu formula ni, apa yang terjadi adalah mula-mula kita rasa, especially untuk 0 sampai 3 hari yang pertama, ibu-ibu akan rasa macam, oh, saya tak ada susu. So saya pun top up lah susu formula menggunakan botol. Sedangkan kolesterol itu ada dan nilai dia sedikit sahaja. Keperluan bayi pun sedikit.
apa nama. So bila kita mula memberikan air susu formula daripada luar, external factor menggunakan botol, apa yang akan terjadi tadi? Demand tadi drop. Ingat kita dah cakap tentang demand tadi, bagaimana demand tadi tu menghantar respon kepada kilang untuk terus menghasilkan susu. Apabila demand tadi tu berhenti ataupun menurun di tubuh badan ibu, maka menurunlah proses penghasilan air susu ibu tadi. Apabila turunnya proses penghasilan susu ibu tadi itu, maka air susu akan mulai merudung, betul? Dan apabila bayi menyusui di payudara ibu kerana produksi yang semakin turun, dia akan meragam. Susu flow slow, sedangkan susu di botol laju. Dan mak takkan buat mak takkan buat susu formula pada hari pertama 5cc, 6cc, tak. Dia akan buat 1 ounce, 2 ounce terus. So flow di situ adalah sangat laju bila dibandingkan dengan production yang drop daripada payudara ibu. So apa yang terjadi? Anak akan meragam, anak akan menangis. Maka vicious cycle ini akan terus terjadi sehinggalah air susu drop. Maka you tak dapat establishment direct feeding dekat situ. Inilah rentetan yang pertama yang akan terjadi untuk ibu pada awal-awal proses penyusuan sehingga kemudian susu dia makin drop dan sebagainya. Kepada mereka yang tadi kata susu drop dan sebagainya, cuba tengok balik you punya demand dan supply tadi dah betul ke belum? Ada tak faktor-faktor external? Okay, ini saya cakap fenomena top up susu formula. Bagaimana sekiranya ibu memberikan air susu ibu, perahan air susu ibu EBM, express breast milk melalui botol? Sama juga. Sama juga dia akan buat benda ni. Mak mungkin akan memerah susu, betul. Tetapi adakah mak akan memerah susu sekerap macam bayi menghisap? Dan apabila dia memerah susu sekerap bayi menghisap untuk memasukkan dalam botol kerana dia tak dapat melakukan perlekapan, kemudian dia akan menyebabkan rentetan seterusnya, iaitu overproduction, kerana proses 4 hingga 6 minggu yang pertama ini adalah proses di mana badan sedang adjust dengan keperluan bayi. Jadi apabila penggunaan mesin perahan ataupun you nak buat perahan tangan pun secara berlebihan akan menjadikan dia overproduction. Ini adalah salah satu faktor lah yang menyebabkan kenapa ibu boleh terkena overproduction. Ada faktor-faktor yang lain lagi yang bersifat internal. Okay, jadi apabila perkara-perkara ini terjadi, cuba you tengok balik. Susu I drop adakah sebab I banyak bagi baby minum susu EBM, bagi susu ibu juga tapi not e botol. So tengok demand dengan botol dan di payudara itu adakah equal? So correctkan demand dan supply. Itu adalah prinsip yang paling pertama. Bukan milk booster, bukan makanan, bukan benda-benda lain. Yang pertama sekali itulah perkaranya. Okay? Alright. Okay, dekat sini saya nampak Puan Nur Fuzain Hassan. Dia kata saya mengalaminya sekarang. Pada mula-mula tu risau sangat berat baby turun. Okay. So kalau bayi yang baru lahir 0 sampai 14 hari, berat bayi memang akan turun. Tetapi kita ada satu guideline yang kita akan pegang di kalangan doktor, maksudnya doktor-doktor pasti tahu, di mana berat badan bayi tidak boleh jatuh lebih daripada 10%. Dan bayi akan, kita akan monitor berat bayi, at least dia kena gain dia punya birth weight. Dia kena gain dia punya birth weight at least by 14 days of life. Pada hari ke-14 kehidupan, kalau berat badan dia turun pada waktu awal, kita mengharapkan pada hari ke-14 tu dia mesti naik balik kepada berat badan lahir. Kalau dia belum dapat lagi pada berat badan lahir, you have to investigate. This is the time where you kena refer pergi hospital, pergi ambil darah yang lebih lengkap. Just investigate what's happened to the hormone, what happened to the organ, what's happening to the baby. Is it really underfeeding? Is it something wrong with the latching? Is it something wrong with the baby mouth? Is it something wrong with the mom's breast? Or is it something wrong really with the whole system of the baby? Contohnya macam hyperthyroidism ke, ataupun kegagalan liver ke, kegagalan buah pinggang ke, contohlah ya. Jadi ini adalah perkara-perkara yang akan doktor lakukan. Tetapi kalau ada kejatuhan berat badan masih dalam 3%, 5%, dia masih berada dalam keadaan normal dan kita boleh pantau terus. Jadi apabila proses pemantauan ini terjadi, maka kita akan nampak, oh okey, lepas kalau berat badan bayi you all meningkat sebelum 14 hari, itu adalah rezeki. Alhamdulillah. Okey, tapi ada bayi yang baru meningkat ke berat badan lahir dia pada hari ke-14 dan itu normal. Just make sure it's not below 10%.
Selalunya saya secara peribadi 8% pun saya dah mula check gali. Kenapa? Why is this happening? Sebab lepas 8% dia akan jadi 9 ke 10 dan lebih parah lagi. Dekat situ mungkin kita perlu ada supplementation kepada bayi tadi tu. Jadi kita tak nak benda tu sampai begitu, maka apa nama perlulah kita fahami tentang keperluan bayi tadi tu. Keperluan bayi tadi tu melibatkan daripada proses perut bayi, bagaimana produksi air susu terjadi, bagaimana demand dan supply itu, dan makin lama makin menaik, dan kemudian baru kita nak dapat berat badan lahir pada hari ke-14. Kalau dah dapat lebih awal itu adalah rezeki. Perlekapan yang bagus akan membantu penurunan jaundice dengan efisien. Okay, dan apabila anda melihat, mendapat bantuan sokongan untuk perlekapan secepat mungkin, anda akan melihat penurunan jaundice itu sangat signifikan. Melainkan bayi anda ada breast milk jaundice. Dia berbeza, breastfeeding jaundice dan breast milk jaundice adalah dua perkara yang berbeza. Kalau baby you all ada breast milk jaundice dan tidak ada masalah lain, contoh berat badan naik, cantik, semua bacaan normal, teruskan sahaja penyusuan susu ibu, ia akan menurun dengan sendirinya, cuma dia lebih lambat daripada biasanya. Okey? Jadi apa nama, itu adalah benda yang paling-paling dasar, paling bagi saya paling basic. Seorang ibu nak menyusu tu dia kena hold benda tu. Bila dia faham benda tu, contoh macam tadi berapa ramai ibu yang komen susu saya drop. Berbalik kepada basic tadi tu. How is your basic? Kalau betul demand dan supply betul dah, okey betul dah, saya dah kerap dah doktor, bila saya dah balik rumah saya menyusu bayi saya kerap sangat doktor. Anak saya demand kerap sangat tapi susu saya still tak cukup. Soalan kedua yang saya akan tanya, adakah perlekapan yang bayi buat tadi tu betul ataupun tidak? Okey. Contohnya saya akan terus ke sini sebab saya rasa Fama dah prepare dengan the second speaker. Sebenarnya banyak lagi ni yang saya nak kongsikan. Of course dalam tempoh sejam tu memang memang kita tak dapat. Okay, cuba tengok ni. Ramai ibu yang beranggapan bahawa bayi yang melekap seperti bayi sebelah kiri adalah betul. Okay, itu adalah bayi yang melekap menghisap payudara tapi salah. Apabila salah, bayi tidak mendapat milk transfer ataupun air susu yang cukup. Maka berat badan bayi akan terus menurun. Kencing kurang, berak kurang, kemudian berat semakin turun. Jaundice, kalau masih dalam fasa jaundice, jaundice akan menaik terus meloncat tinggi. Yang sebelah kanan, yang sebelah belah kiri, itu adalah perlekapan yang betul. Jadi bukan sekadar hisap itu maka bayi anda, oh anak saya melekap, okey. Alright, so kita kena tengok perkara ini juga. So ini adalah yang kedua. Yang ketiga, bila mak dia kata, oh anak saya melekap elok, anak saya melekap elok, anak saya melekap kerap, tetapi susu pernah sampai dehydrated. Okay, this is also, I wouldn't say common lah, but in my practice, saya pernah jumpa bayi sampai tahap dehidrasi tahap 4, admitted, memang betul-betul drop dan sebagainya. Itu adalah kerana faktor anatomi ataupun pembentukan mulut si bayi tadi tu. Dan juga faktor anatomi si ibu. Dia ada dua kemungkinan. So ini lebih detail dan memang kita perlukan one-to-one consultation lah untuk memastikan di mana kat sini saya akan scan dan sebagainya. Banyaklah isu-isu lain lagi yang perlu kita address. Kita perlu buat physical examination. So cut off point dia sebelum sampai ke itu adalah kalau bayi saya tidak dapat melekap dengan bagus, pada hari pertama, hari kedua, tolong find for help. If the first help you dapat tidak sempurna dan tidak membantu you, go for your second opinion. Go for your third opinion. Sentiasa mencari sampailah you dapat yang apa yang you nak. Okay? Sampailah you dapat apa yang you nak tu maksudnya perlekapan yang bagus lah. Kalau perlekapan dah bagus tapi ada isu-isu lain, mungkinlah perlu sokongan daripada perkara yang berbeza. Okey. Sekejap ya, sambil saya tengok soalan. Kalau lupa curang setakat ini. Hmm.
Saya naik berat badan selepas satu bulan. Sebulan pertama turun macam mana? Okey. Okay, so so Puan Siti Fatimah kata anak saya ada tangkai. So ini adalah isu-isu yang paling besar yang kita nampak lah dalam proses memposisikan ibu. Salah adalah kaki yang salah, kemudian letakkan bayi dan juga postur tubuh yang salah. So kita perlu betulkan ketiga-tiga elemen ini untuk mendapatkan apa nama, mendapatkan posisi yang lebih bagus. Okay, ini adalah contoh-contoh textbook punya posisi. Tapi it's not necessary has to be textbook punya position ya. Some mothers they need non-textbook position. So waktu ini kita kena explore dan of course help perlu masuk lah pada waktu ni, sokongan. Okay, ini adalah cara pegang cross cradle dan football hole. Okay, bila kita bercakap tentang tangtai, tangtai ni dia ada banyak grading eh. Bukan semua tangtai perlu kita melakukan invasive ataupun invasive treatment. Bukan semua. Walaupun tangtai tu secara general ramai orang sudah melompat eh, dan sudah boleh memahami, oh anak saya ada tangtai. Tetapi bukan semua tangtai memerlukan invasive treatment. Kita perlu melihat kedua-dua ibu dan bayi. So macam Positi Fatimah tadi dia ada bengkak susu. So adakah betul kerana cara memegang bayi tu dah diperbetulkan dan sebagainya tetap tidak boleh melakukan penyusuan secara efektif? Maka itu adalah salah satu faktor lah yang perlu kita melakukan tindakan invasif lah, iaitu pemotongan lah. Okay, pemotongan ni boleh pakai scissors, boleh pakai laser. Alright, namun ada setengah-setengah ibu yang ada tangtai, bayinya ada tangtai. Tangtai ni adalah, kalau you all tahu, dia adalah satu ligament ataupun kita panggil satu lapisan dekat bawah lidah bayi tadi tu. Nama lain dia adalah sublingual frenulum. So dia adalah satu ligament yang menyebabkan lidah bayi tadi tu tak dapat berfungsi dengan baik. Dia tak dapat nak keluarkan lidah tu pada proses penyusuan. Jadi kalau pada type 1 dan type 2, seperti yang you all tengok dekat skrin, type 1 dan type 2, selalunya memang kita melakukan tindakan invasif iaitu pemotongan lah. Kalau pemotongan dilakukan pada usia yang muda, kita boleh buat bedside. Tapi kalau pada usia yang lebih besar, contohnya macam saya 3 bulan ke atas, memang kita suggest untuk go for apa nama, OT. Okay, sebab apa? Sebab pertama, sebab bayi berat badan dia dah besar, jadi dia lebih agresif. Yang kemudian mata dia dah nampak, so kadang-kadang sedation is needed untuk lebih control supaya boleh mengelakkan terjadi pendarahan. Tapi dia depends kepada cases lah. Kadang-kadang ada je 6 bulan we still can do bedside. So it depends to the situation. Nak menyatakan bahawa option yang ada itu boleh buat bedside dan boleh masuk dalam dewan bedah. Okay, untuk type 3 dan type 4 ni, ini memang perlu full examination. Dan saya tidak akan terus-terus cakap, oh this need to release, macam tu. Kita kena tengok dua-dua, kena tengok mak dan ibu. Saya tak treat tangtai according to the stage. Saya akan treat tangtai according to how the mother and the baby respond. Okay, sebab dia adalah ibarat seperti puzzle. Kalau puzzle payudara ibu, bentuk contour perut payudara ibu itu boleh fix dengan mulut baby, dengan contour baby, contour mulut baby, kita tak perlu release pun walaupun baby tu ada tangtai type 3 ataupun type 4. Tapi ni type 3 type 4 yang saya cakap. Tapi kalau type 3 dengan type 4 ni memang mengganggu proses penyusuan, walaupun type 4 tu kecil, you tengok sikit je kan, tapi kalau contour dia tidak memberi sokongan kepada proses penyusuan, kita tetap release. And I have experience of all these stages dengan anak-anak saya. So anak saya yang number 3 type 4 and I still have to release because dia memberi efek yang sangat teruk kepada proses penyusuan saya, and saya release sendirilah. Anak saya number 1 dengan number 2 ada type 3 dengan type 2 dan mereka tak perlu di-release sebab they able to fit the breastfeeding very well and kenaikan berat badan dia memang elok. Saya pun tak ada nipple crack, saya tak pernah ada bengkak susu, nothing. I don't have any sign and symptoms, so I didn't do any invasive treatment for that. Tapi bayangkan untuk anak saya nombor 3 tu, type 4 je kot. Kalau kita tengok, kalau papa dia tengok,
Type 4 je kot, compare to abang-abang dia lagi teruk kan, cara dia cakap tu. Tapi yang merana tu kita. So, I still take the action untuk release. Dan dia difficult sikit lah, dan memang kami release pakai laser. So kami boleh clean sampai ke belakang. Kalau potong pakai gunting tak boleh nak clean sampai belakang sebab kita takut bleeding. Alright, so ini adalah perkara-perkara yang anda perlu tahu tentang antara cabaran-cabaran di dalam proses penyusuan. So bukanlah nak kata mak tu memang, kalaulah let's say you jumpa dengan mak tu, oh air susu saya sikit, saya tak dapat nak keluarkan air susu yang banyak untuk anak saya, memang saya tak ada rezeki. Saya tak akan menolak perkataan tersebut, tetapi apa yang perlu anda lihatkan di sini, adakah perlekapan ibu tadi, bayi tadi tu betul? Adakah posisi ibu, posisi bayi betul? Adakah rongga mulut bayi tu betul? So sebelum kita nak kata kita tak ada rezeki tu, you dah betul-betul cari bantuan ke belum? Dan bantuan tu kalau you dah pergi satu, sebab yelah dalam proses penyusuan ni kita ada banyak layer kan? Ada peer counselor, ada lactation counselor, ada lactation consultant, ada doktor dan sebagainya. So ramai yang beranggapan bahawa bila dia dapat satu information daripada doktor pakar kanak-kanak, oh you memang tak boleh, you memang kena top up. Ataupun doktor pakar kanak suka cakap macam ni, pam masukkan susu, air susu dekat dalam botol supaya you nampak air susu berapa banyak you bagi. So ini adalah bermulanya rentetan kepada crack nipple dan juga nipple confused, dan later on mak boleh jadi overstimulation juga. So tergantung kepada pakar kanak-kanak yang mesra susu ibu ataupun tidak mesra susu ibu yang kita berjumpa. So inilah yang kita kena prepare lah sebelum kita beranak. So sekejap ya, saya nak tukar skrin balik. Okay. So itu adalah sedikit sebanyak benda yang paling dasar tentang proses penyusuan susu. Ini adalah struggle dia yang paling pertama. So kalau anda ada isu berkaitan dengan milk supply, susu drop, susu saya tak cukup, cuba tengok balik bagaimanakah proses demand dan supply. Cuba tengok balik proses perlekapan, cuba tengok balik dalam rongga mulut bayi dan juga posture-posture yang saya terangkan secara superficial tadi tu. Dan kalau masih lagi belum mendapatkan jawapan kepada itu, anda boleh mencari bantuan. Sebab sekarang ni dah banyak kan bantuan-bantuan penyusuan susu ibu yang ada secara atas talian, secara offline untuk memperbetulkan. Setiap ibu yang susu dia drop itu memiliki at least 12 punca yang berbeza. 12 punca yang berbeza. So satu mak dia cakap susu drop, saya nak dig dia punya tentang isu susu drop itu, saya kena make sure 12 sebab ini terjawab. Oh baru saya tahu, oh okay, it's related to this. Macam tadi ada mak yang susu dia drop sebab period. That is closely related to hormone. So dia tak perlu melakukan perkara-perkara yang susu drop sebab kurang demand. Okay. So kemudian kalau anak susu mak tu drop sebab perlekapan yang tak bagus akibat daripada cabaran-cabaran seperti lip tie, tongue tie kan, dan sebagainya, itu berbeza dengan mak yang isu demand dan supply dia bagus. So bila kita bercakap tentang susu drop, dia bukanlah semudah seperti seorang ibu just drop the words, doktor susu saya drop, saya nak buat macam mana. Of course I need to sit and I need to listen what is the cause of it. Sama je macam mak cakap, doktor saya demam. Of course saya kena cari punca. Demam sebab apa? Jangkitan telinga, tekak, jangkitan air kencing ataupun ada jangkitan dekat tempat-tempat lain menjadi punca kepada demam tersebut. So itu adalah sedikit sebanyak struggle-struggle yang mak-mak selalu hadapi yang paling superficial. Tapi kalau ada lagi perlukan bantuan yang lebih detail, you all boleh DM page saya di Precious Lactation Center. Di situ memang kita akan bantu lebih aktif dekat sana untuk memperbetulkan isu-isu yang terlibat. Okey, itu adalah sedikit sebanyak daripada saya. Saya tahu ia adalah sangat superficial, tapi kalau kita nak go very very detail, sejam dua jam ni memang tak akan cukup. Okey. Sebelum doktor baby yang ada severe colic tak digalakkan direct feeding sebab anak member ada severe colic dan doktor in charge inform tak digalak. Colic ni adalah isu angin, isu bukan isu angin yang mak-mak kata nanti masuk angin, bukan.
colic ni boleh jadi banyak faktor eh. Kalau colic biasa sahaja, tak ada isu dengan direct feeding. Kalau you kata severe reflux, mungkin ada sedikit miscommunication dekat situ lah. Sebenarnya severe reflux pun boleh je menyusu, tapi ada ada posture-posture yang tertentu untuk membantu anak supaya dia tak muntah balik. Dan ada beberapa kes yang saya dapat apa nama, especially kalau patient saya tu apa nak panggil, orang putih, last week, last year kot saya terima dalam 3-4 orang juga reflux. So kita tengok apa yang mak tu makan yang boleh kita kurangkan. Contohnya macam sebab mereka penggemar cheese kan, bila kita mereka makan cheese tu bukan macam kita makan cheese dalam sandwich, memang dia orang makan bulk cheese macam tu. So another thing yang kita perlu reduce dan kita galakkan untuk menyusu sedikit-sedikit tapi kerap. Menyusu dalam tempoh 10 ke 15 minit stop, tapi dia kerap sejam ke dua jam sekali. Tapi alhamdulillah berat badan baby naik dengan cantik lepas tu dan penyusuan boleh diteruskan seperti biasa. Ya, itu colic. So dan kemudian of course pada waktu itu kita refer juga, saya mendapat sokongan juga daripada pakar kanak-kanak, dan pakar kanak-kanak itu adalah pakar yang mesra air susu ibu. So memang tak perlu wean off, dia support, memang dia support. Dan monitor berat tu monitor berat yang bukan berkala yang sebulan sekali. Pada waktu itu dia kena monitor kerap sikit untuk make sure the process of breastfeeding tu dapat berlaku dengan baik. Dia dah establish yang menyusu sekejap tapi kerap tu, berat badan naik cantik, maka doktor akan buat follow up berkala lah lepas tu. So tengok kepada situasi. Bila masa yang sesuai untuk beli breast pump? Kalau puan tanya saya, masa yang sesuai untuk beli breast pump adalah sebulan, selepas melahirkan. Dia tak ada, kita tak ada yang macam like, oh ini salah, ini betul, tak ada. Tapi suggestion saya dah selepas melahirkan. Sebab kalau you beli sebelum melahirkan, okay, pertama sekali of course saya sangat, cara saya untuk educate parents on the breast pump is to understand what their needs on the breast pump and to understand the whole component of the breast pump itself. Bukan sekadar iklan, bukan sekadar mengingat review-review, bukan itu. So when you understand the whole breast pump, then you know what breast pump is needed for you. You nak beli sebelum bersalin pun tak ada masalah. Tetapi bila you tak faham, kita beli berdasarkan review kan. Bila orang naikkan iklan dan sebagainya, dia banyak, banyak sangat. Ini memang benda yang kami encounter every day. Banyak sangat kesalahan memberi breast pump dan investment yang dah dikeluarkan tu dah cukup banyak. Sebenarnya saya dah terlepas masa sangat ni. Saya dah dapat cue daripada event saya yang lagi satu. Doktor dah masuk ke? Oh, ya, saya rasa saya perlu berhenti di sini terlebih dahulu, Puan Wan Amalia. Saya minta maaf sangat-sangat. Saya dah bagi sebaik mungkin, tapi mungkin kalau perlukan bantuan lagi, boleh DM page saya untuk kita bantu secara one-to-one. Alright. Okay, doktor. Terima kasih banyak-banyak kepada Dr. Nurhaya. Okay, kepada mami yang doktor tak sempat nak jawab soalan dekat komen tu, boleh terus direct lah dengan doktor. Mana tahu doktor boleh bagi konsult yang lebih lagi secara detail kan doktor? Sebab satu jam ni memang tak sempat untuk doktor untuk nak huraikan sesuatu. Boleh terus ke page doktor untuk tanya secara lanjut lah. InsyaAllah doktor akan membantu. Okay, saya nama dia Precious Lactation Center, tapi ejaan dia P-R-E-X-I-O-U-S. Precious tapi pakai X. Precious Lactation Center. Mungkin doktor boleh tinggal kat komen tu, drop type sikit untuk mami-mami ada persoalan nanti kan nak tanya doktor. Doktor boleh chat kat situ dan boleh tanyalah doktor secara lebih detail lagi. Okay, so alright, okay, doktor dah ada letak kat dah situ. Kan? Dah nampak dah, nampak dah. Okay doktor, terima kasih banyak-banyak doktor sebab hari ni pun doktor sanggup bersama dengan kami walaupun ada lagi next class dengan patient lain kan, dengan pihak lain. Jadi saya nak berterima kasih dan juga peserta-peserta hari ini pun sangat-sangat berterima kasih pada doktor kerana banyak juga info-info yang doktor kongsikan pada kami semua pagi ini. Okey, so kalau ada apa-apa lagi, insyaAllah kita akan jemput lagi doktor.
kalau ada kelapangan, insyaAllah. Terima kasih banyak-banyak doktor. Okey, terima kasih Puan Amalia, terima kasih Puan Amal kerana menjemput saya. Terima kasih kepada ibu-ibu yang bersama dengan saya pada pagi ini. Saya memohon maaf sekiranya ada kesalahan tutur kata yang menyakitkan hati, yang tersinggung, yang tak dapat saya nak jawab soalan dan sebagainya. Saya mohon maaf. Punya kelemahan, segala keburukan daripada saya semata-mata dan segala kebaikan itulah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah semoga ada rezeki, kita jumpa lagi ya. Okey doktor, terima kasih sekali lagi. Bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alright. Okey mami, tadi kita bersama dengan Dr. Nurhaya. Jadi, okey. Kita nak masuk ke sesi yang kedua. Kita ambil seorang mami lah untuk pick up yang sesi sharing, sebab sepatutnya tiga orang mami kan, tapi disebabkan kesuntukan masa dah untuk kita bersama dengan sister sister. Jadi okey, jap saya tengah tengok jap. Okey, daripada pihak kami. Okey, kita nak pick up lah Puan Nurul Izzati, dah standby ke? Kalau dah standby boleh buka kamera untuk share apa pengalaman penyusuan. Puan Nurul Izzati dah ada? Kalau ada boleh buka kamera untuk kita share sekejap sementara kita masuk dengan sesi bersama sister. Ada ke Puan? Yeah. Puan nak buka kamera ke tak nak buka kamera? Boleh je buka. Okey, boleh buka. Okey, kalau boleh buka, buka je. On je kamera tu. Boleh share sekejap lah. Dengar. Alright. Okey, silakan Puan kalau Puan nak share apa-apa yang penyusuan, mengenai penyusuan, jenis penyusuan Puan lah. Okey. Tak banyak sangat lah. Okey. Alright. Okey. Saya baru anak seorang. Tempoh penyusuan bulan 11 ni genap lah 2 tahun. Okey. Alhamdulillah. Mula tu kita kan apa mengandung anak tu tak tahu sangat lah ilmu tu, kurang lah. Tahu-tahu pun tak tahu. Sekadar baca info tu Facebook. Lepas tu tanya-tanya kawan. Mana dah pernah ada anak misi kan. Jadinya kurang lah ilmu tu. Jadi bila anak dah lahir tu misi apa, misi letak dekat kita punya breast kan. So dia tu bagilah susu, dia kata tu je lah bagi susu. Yang first birth ni lah susu yang terbaik kata misi. So kita pun bagilah. So saya pun teruskan penyusuan tu sampai lah anak umur dalam dekat masuk tempoh dia boleh makan, umur 6 bulan. Lepas tu start pada tu jadi macam dia berat badan dia tak berapa nak naik. Kadang-kadang pun dalam 100 gram, 200 gram sebulan. Lepas pada 6 bulan tu kah? Lepas pada dia dah start makan. Okey. Saya sedar-sedar macam bagian mak stres lah sikit kan. Macam kenapa lah berat anak kita ni tak naik-naik. Betul. Dengan misi pun duduk membebe-bebe. Dia pun duduk memikir lah kan sebab ibu kan. Dia kata nak bagi makan apa ni, salah bagi makan ke. Satu apa ni, dah ikut dah panduan yang apa, ada grup Happy Baby Food Malaysia bagi kita kan. KTM bagilah, kita dah ikut duduk dah. Lepas tu jadi memikir lah kat situ. Problem anak saya ni kurang berat-berat apa, berat badan kurang naik dengan dia cembelit. Yang masa dia cembelit tu so umur nak masuk 8 bulan macam tu lah. Jadi setiap pada tu saya macam dah stres. Jadinya cabaran dia tu adalah timbul lah dekat situ kan. Alright. Jadi kita dah tak stres ni, tanyalah mami. Kita ngadilah masalahnya. Itu macam drop ni asalnya kan. Sebab anak okay. Dia lepas ni tu dia lagam.
Kondisi dia macam beragam. Okay. Dia memang kita apa, okey je lah. Dia isap tu, time dia isap tu okey je. Tapi lepas-lepas tu dia macam minta air masak. Dia tak cukup lah ibaratnya kan. Saya rasa sebab mungkin meragam. Perut tak selesa ke atau ke. Dia tak cukup tu macam tu je lah saya fikir kan. Lepas tu kita cerita kat suami. Dia pun bagi tahu. Mungkin sebab stress ni, kata fikir masalah apa ni dia kata. Lepas tu ataupun penat kan. Kenal kalau mana-mana yang mengisi ni. Siapa je yang tak penat kan. Tak cukup tidur ke semua. So, suami pun cakap, cubalah mengisi apa, beli apa-apalah makan benda-benda yang khasiat. Untuk tambah susu banyak kan, bagi susu banyak. Yang milk booster apa semua tu kan. Sebabnya dia ada pesan lah. Dia pregnant dulu, dia kata kalau boleh anak first ni, biarlah. Mesti sampai umur 2 tahun kan. Dia ingat macam tu. Dan macam saya ni, orang kata nak apa, ambil punya saya yang mudah, beli je lah susu tepung, sapo je lah kan. Okay. Macam tu lah kan, sebab anak apa. Lepas tu, ikut je lah kata suami lah. Suami kata, try lah usaha kan, cari nak buka ke apa ke. Tu saya tu, ikut je lah kata suami. Usaha kan, terus saya bagi juga susu kan apa yang patut tu semua. Sampailah sekarang. So kira berjaya jugalah akhirnya kan, walaupun di awal-awal tu ada cabaran. Ha, lagi 2 bulan lagi nak cukup 2 tahun. Kiranya puan sangat-sangat orang kata bersemangatlah, walaupun orang kata ada masalah drop susu, ada masalah berat badan anak kurang naik waktu awal-awal 6 bulan selepas makan tu kan. Jadi tapi puan tak apa, berputus asa, nak juga beri yang terbaik. Bagus. Ni anak kata semangatlah untuk ibu-ibu lain juga yang rasa macam tak boleh, tapi kalau niat kita nak, insyaAllah Allah permudahkan. Okay. Thank you banyak-banyak Puan Nur Izzati sebab sharing pengalaman penyusuan. Okay. Kita tak nak melengahkan masa. Sebab kita dah pukul 11.32 dah sekarang ni. Jadi saya dah dapat cue daripada pihak admin bagi tahu yang Sister Elpeni Ramli dah ready kan, Sister? Saya kat sini. Alright. Okay, sister boleh buka kamera. Kalau tu kan dah buka kamera. Saya tak dah buka. Dah buka. Alright. Okay. Okay, sister. Saya nak perkenalkan sikit lah pada mami-mami yang tak kenal lagi sister ni. Boleh? Boleh. Alright. Okay. Untuk sesi yang kedua ni, sesi yang bersama dengan staff nurse Elpeni Ramli, kaunselor laktasi, ahli terapi urutan laktasi jururawat. Ha, banyak laktasi tu kan. Ha. Okey, dari ONG Ward Hospital Gleneagles KL. Terima kasih banyak-banyak sister sebab sudi bersama dengan peserta Pak Emma BF VIP eksklusif hari ini. Terima kasih banyak-banyak tau sister sebab sudi meluangkan masa dengan kita untuk nak share ilmu teknik urutan lancarkan susu kan? Betul tak sister? Yes, betul tu. InsyaAllah saya pun sangat berterima kasih kepada pihak PAMA kerana sudi menjemput untuk sama-sama berkongsi ilmu pada pagi ni dengan ibu-ibu hebat yang ada dekat sini hari ni. Ya, yeah, memang semua ibu-ibu yang hebat sebab saya tahu rancak tau daripada chatbox tadi saya tengok memang bertalu-talu soalan yang bertanya pada Dr. Nurhaya dan saya kagumlah ni antara orang kata peserta yang aktif, paling aktif saya rasa, yang join event Pak Emma. Sebab saya tengok memang bukan calang-calang mami semualah. Memang ni antara peserta yang aktif. Jadi saya tak nak memanjangkan lagi bebelan saya. Saya nak serahkan pada sister lah untuk terus menerangkan teknik urutan. Dan kalau ada soalan, sama ada sister nak baca sendiri kat komen ataupun nak minta saya
Pick up dan bacakan pada sister. Mana yang lebih saya serta? Rasa saya boleh go through kot. Nanti kalau sempat saya go through lah. Sebab saya pun ada masa setengah jam je. Ada sesi praktikal nanti. Kalau ada ibu-ibu yang tinggal soalan nanti, saya mungkin boleh go through. Baik. Alright. Okay. Tak apa. Ikut keselesaan sister. Okay sister, boleh teruskan sekarang eh. Saya bagi. Alright. Terima kasih. So, sebelum saya go further, everyone boleh dengar tak suara? Jelas. Kalau jelas boleh tulis jelas dekat ruangan komen. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. So Alhamdulillah. Terima kasih. Kita ada lebih daripada 100 ibu yang join pada pagi ni, which is very good. Terima kasih di atas komitmen anda semua untuk sama-sama menuntut ilmu, belajar ilmu yang betul dalam proses penyusuan. Sebab kena ingat penyusuan ni adalah satu proses pembelajaran di mana ibu belajar, anak belajar, keluarga pun belajar. So kita kena sama-sama sentiasa cuba upgrade ilmu supaya kita tak adalah rasa kita keseorangan, kita tak rasa kita lost dalam perjuangan penyusuan. So insyaAllah hari ni saya akan terangkan serba sedikit mengenai teknik urutan payudara. Okay, so teknik urutan payudara ni sebenarnya sangat penting, terutamanya pada zaman pandemik COVID-19 ni. Kebanyakan ibu takut kan nak panggil urut lady apa, tukang urut datang rumah, okay, untuk buat urutan. Mungkin kalau dah sampai waktu-waktu kecemasan, apa yang ibu perlu lakukan untuk buat urutan sendiri pada payudara bila tiba-tiba susu dah tak boleh nak keluar, dah tak lancar keluar daripada payudara. So insyaAllah kita akan belajar serba ringkas. Okay, hari ini teknik macam mana kita nak buat urutan ringkas. Okay, so urutan yang saya ajar pada hari ini insyaAllah adalah serba ringkas. Okay, sebab saya sebagai certified lactation massage therapist juga, okay, kita memang ada kursus khas untuk urutan payudara. Okay, sebab tu kalau ibu-ibu nak panggil tukang urut datang ke rumah pun kena pastikan tukang urut ni ada at least basic macam mana nak melakukan urutan yang betul pada payudara. Because kalau salah urut nanti boleh menyebabkan bengkak tu bertambah serius ataupun ibu akan merasa kesakitan yang menyebabkan nanti susu tu tak keluar. So insyaAllah saya cuba share dulu slide saya. Okay, alright. Okay. So, macam yang kita punya MC dah terangkan tadi, okay, nama saya Elpeni Binti Ramli. Saya merupakan jururawat di ONG Ward, di Ward Bersalin, di Hospital Gleneagles Kuala Lumpur, dan merupakan lactation massage therapist dan juga lactation counselor since daripada 2016. Okay, so insyaAllah hari ini kita akan belajar mengenai teknik urutan untuk lancarkan susu. Okay, next. Okay, so apa yang kita akan kupas, apa yang kita akan belajar at the end of the session, kita akan belajar cara untuk merangsang pengaliran susu keluar daripada payudara dan juga jenis-jenis urutan. So kita bukannya hanya akan belajar urutan payudara hari ini, kita akan juga belajar urutan belakang. Okay, kenapa dua urutan ni sangat penting? Okay, sebab saya rasa tadi mungkin Dr. Haya pun dah ada terangkan mengenai hormon prolactin dan hormon oksitosin. Okay, dua hormon ni adalah hormon yang sangat penting dalam penyusuan susu ibu. So urutan ni sendiri, okay, mampu menggalakkan pengeluaran hormon oksitosin ni yang akan membantu pengeluaran susu ibu. Sebab tu bukan kita fokus urutan hanya pada bahagian payudara ibu, kita juga akan melakukan urutan pada belakang ibu. Okay, sebab urutan pada belakang ibu ni akan mengaktifkan poin-poin tertentu yang akan stimulate, yang akan memperbanyakkan, yang akan menstimulate lah hormon oksitosin. So kalau ada hari ni para bapa bersama dengan ibu-ibu yang sama-sama menyertai program pada hari ini, so mungkin boleh terus buat praktikal. Okay, boleh minta husband. Okay, kalau ada masalah sekarang ni rasa macam susu susah nak keluar, terutamanya ibu-ibu yang baru melahirkan. Okay, boleh minta tolong suami. Okay, sama-sama kita belajar pada hari ini untuk melakukan urutan. Okay, terutamanya urutan belakang. Sebab urutan belakang ni kita tak boleh nak buat sendiri kan. Nah, macam mana nak urut belakang sendiri kecuali dari bahagian leher dan bahu. Okay, so urutan belakang ni sangat membantu kalau para bapa ataupun siapa-siapa yang ada bersama dengan ibu boleh bantu ibu untuk buat
urutan tekanan, okay, ataupun urutan pada bahagian belakang ibu. So hari ini saya tak akan share all the step, sebab kita tak cukup masa. Saya akan share just tips yang ringkas, apa yang ibu boleh buat yang ayah takkan lupa apa step dia. Okay, so next. Okay, so sebelum kita nak melakukan urutan, sebelum kita nak mengeluarkan susu daripada payudara ibu, sebelum kita nak perah susu sama ada melalui perahan tangan ataupun melalui perahan menggunakan mesin, okay, kita perlu merangsang pengeluaran susu tu. Okay, kita tak boleh macam ambil terus pam, okay, atau kalau especially kalau ibu-ibu yang bekerja lah, okay, ataupun breast tengah bengkak, tengah sakit tu terus ambil pam. Okay, so kita kena, sebab it's all related to hormone, semuanya berkaitan dengan hormone, okay. So kita kena make sure, okay, ibu tu kena bersedia, okay. Bukanlah ibu je kena bersedia, breast payudara ibu tu kena bersedia juga sebelum kita melakukan urutan supaya, okay, pengeluaran susu tu lebih lancar. Sebab tu kadang-kadang mak dia pelik, okay. Breast tengah bengkak ni keras sakit, tapi bila perah tak keluar pun susu. Lepas tu dia akan cakap, pump ni rosak ke? Ataupun dia guna tangan, okay, dia cuba perah masa breast tengah sakit dan keras, okay, maksudnya payudara tu tak bersedia, dia terus nak keluarkan susu, susu tak keluar. So bapa akan pelik, kenapa dia tak keluar susu? Susu tersumbat kot. Sebenarnya kenapa ini berlaku? Sebab oksitosin tak dapat nak buat kerja dia. So apa function oksitosin? Oksitosin adalah hormon yang akan mengecutkan otot-otot di sekitar dalam mid gland, okay, kelenjar susu ibu tu dia akan kecutkan, so dia akan keluarkan susu daripada payudara. So kita kena rangsang dulu hormon ni ibu. Apa yang ibu perlu buat, ada 5 tips mudah, okay, 5 tips ringkas yang ibu-ibu boleh buat, okay, setiap kali sebelum nak memerah susu daripada payudara, tak kiralah sama ada menggunakan tangan, which is sangat penting bagi saya. Perahan tangan ni wajib semua ibu-ibu menyusu untuk tahu macam mana nak buat, ataupun perahan menggunakan mesin perahan. So apa yang ibu perlu buat? Okay, ibu perlu duduk dalam keadaan selesa dan tenang. Okay, tak boleh macam tengah rushing-rushing terus ambil ambil mesin ataupun terus perah susu keluar. Okay, so mungkin susu akan keluar tapi dia tak akan lancar lah. Okay, yang kedua, fikirkan tentang bayi. Okay, so apa yang saya biasa buat kalau saya bekerja, because saya bekerja sebagai jururawat, so kadang-kadang tak sempat kan nak pump pun. Okay, sebagai jururawat, kita orang nak pergi toilet bukan kadang-kadang tak sempat. So tapi saya akan make sure sebelum saya memulakan perahan tu, saya duduk dalam keadaan yang tenang. So apa yang ibu boleh buat? Ibu boleh buka gambar bayi yang comel tengah tidur ke, tengah senyum, tengah gelak. Okay, boleh tengok gambar bayi. So itulah ibu boleh bawa gambar, ada mak yang bawa baju anak. Okay, fikirkan tentang bayi anda. Fokus, okay, fokus yang kita nak melakukan perahan tu, boleh ingat wajah baby kita yang comel tu, okay. So dia boleh merangsang hormon oksitosin ibu tu juga, okay. So ada mak yang duduk dalam keadaan tenang, relax, selesa. So apa dia buat? Tengok Shopee, tengok Lazada. So waktu dia tak too focus on the milk production tu. Ibu kena relax je, kena bertenang sebelum melakukan urutan. Ada orang yang suka tengok cerita happy-happy ke, so ibu kena relax. Tapi yang paling best lah, paling senang kalau kita nak keluarkan susu dengan lancar ni, kita just tengok gambar baby, tengok video dia ke. So this is what you need to do. Okay, yang ketiga, kalau ibu boleh, kita boleh tuam panas and suam ataupun tuam suam pada payudara, okay, sebelum memulakan perahan untuk mengeluarkan susu. Okay, lakukan urutan pada payudara. This is apa yang kita akan belajar sekejap lagi. Dan juga, okay, kalau tak sempat nak buat urutan yang the whole urutan tu, just boleh just gentle payudara menggunakan jari dan ibu jari. So ada ni ada 5 teknik untuk merangsang pengeluaran susu. Duduk dalam keadaan tenang, fikir tentang bayi, boleh buat warm compress, tuam panas atau tuam suam pada payudara, boleh lakukan urutan ringkas, dan juga boleh gentle puting untuk menggunakan ibu jari dan jari just gentle. Okay, so next. Alright, so tadi kita dah cakap kan, kita akan belajar 2 teknik urutan pada hari ini. So iaitu urutan belakang dan juga urutan payudara. So kita akan go through dulu teknik urutan belakang. So teknik urutan belakang ni,
Dia ada lagi step yang kelima, keenam dan ketujuh. So macam saya cakap tadi, saya akan ajar, saya akan touch simple basic step je hari ni, iaitu yang ketiga dan keempat. Okay, yang ketiga dan keempat, macam mana nak lakukan urutan ringkas pada belakang ibu, tekanan dekat bahagian mana yang ayah-ayah ataupun anyone yang bersama dengan ibu yang boleh buat. Nah, macam saya cakap tadi, tak perlu on camera, tapi kalau ada para bapa yang bersama dengan ibu-ibu sekarang, boleh cuba buat tekanan pada belakang ibu. So ibu boleh rasa sendiri, okay, perasaan selesa, you akan rasa release, okay, bila kita start lakukan urutan pada tekanan belakang ibu tu sendiri. So apa step pertama yang ibu perlu lakukan? Okay, so tadi kita dah relax, okay, kita dah relax, kita dah tenang. Kalau ada bayi dengan kita, kita boleh je letak baby tu dekat dengan kita. Okay, so apa yang ibu perlu buat adalah, okay, tunduk, tunduk ke depan. Okay, boleh ambil satu bantal, okay, dan tunduk. Kalau ada meja, okay, boleh tunduk dekat ke depan, okay, dan guna bantal untuk ampu kepala dan badan. Okay, relax. Relaxkan semua masa. Okay, relaxkan semua masa. Okay, kalau tak ada meja pun just ambil bantal, peluk satu bantal dan tunduk. Tunduk dan longgarkan segala otot-otot tu. Okay, tunduk. Okay, tarik nafas. Kan, relax. Okay, so urutan ni kita akan mulakan dari bahagian tengkuk. Okay, daripada bahagian tengkuk ibu ke bahagian bawah badan ibu. Okay, lebih kurang sebahagian daripada belakang ibu lah. Okay, so apa yang para bapa boleh lakukan kalau ada ayah-ayah yang bersama dengan ibu hari ni? Okay, gunakan tekanan pada ibu jari. Okay, kita akan guna dua ibu jari. Okay, so dua ibu jari ni, apa yang ayah-ayah perlu lakukan adalah kita akan start daripada lebih kurang dekat belakang tengkuk ibu ni. Okay, bukan tengah-tengah terus, betul-betul dekat junction kat sini. Okay, jari kanan dan kiri adalah di antara tengah-tengah tulang belakang. Okay, so tak boleh buat tekanan pada tulang belakang. So apa yang ayah-ayah perlu lakukan ataupun ada anyone yang bersama dengan ibu lakukan sekarang adalah cari mana bahagian tulang belakang ibu. Okay, cari mana bahagian tulang belakang ibu. Okay, so lepas tu letakkan jari kiri dan kanan. Okay, so nanti tulang belakang tu akan berada di tengah-tengah. Okay, so jari kiri dan kanan. Okay, so apa yang ibu, para bapa boleh lakukan sekarang ni adalah buat urutan. Okey, tengok gambar rajah tu, dia urutan daripada dia macam wiper ke atas macam ni. Dia macam ni. Daripada tengah, tarik bulatan ke atas, turun ke bawah. Sama juga turun lagi sampai ke, make sure ada rasa tekanan. Bukanlah lalu je atau macam geletek-geletek je. Atau janganlah terlampau kuat lah, kan. Lelaki ni dia punya power kan kuat kan. Okey. Okey, so guna ibu jari, dua ibu jari, tekan dan pusing, buat bulatan. Okey, tekan dan pusing. Okey, tekan dan pusing. Nak guna minyak ke tak nak guna minyak ke, is depend. Okey, sampai betul-betul dekat bahagian, lebih kurang bahagian pusat ibu lah. Okey, bahagian pusat ibu tu. Okey, and naik balik. Sama juga. Tekan, buat bulatan. Tekan, buat bulatan. Tekan, buat bulatan. Siapa yang dah boleh buat sekarang, dah boleh rasa je, ya Allah, bestnya. Lagi-lagi kalau dah lama husband tak urut kan. Okay, so berapa kali nak kena buat ni? Okay, berapa kerap, berapa kali step tu nak kena buat? So boleh buat dalam 3 cycle ataupun 5 cycle. Okay, so dah sampai 1, 2, 3, 4, 5. Okay, kalau para tak nak guna ibu jari kan, boleh je guna ni. Ni kita punya kawasan dekat sini, tolak perlahan-lahan. Bukanlah kita nak tumbuk wife kita kan, masa ni lah nak tunjuk marah kat dia. Malam tadi kejut kan, suruh bangun sekali kan, nak feeding kan, nak tak. Okay, so guna penumbuk and perlahan-lahan. Perlahan-lahan, sama je gerakan dia. Bulat ke atas,
okey, bulat ke atas, okey. Tapi biasanya guna ibu jari pun pada bapa ni dia punya tekanan dah kuat, okey. So bila dah siap 5 cycle, kita akan beralih kepada bahagian tengkuk dan bahu. Okey, ini kalau ibu tak menyusu pun, kalau orang urut saya sekarang macam ni pun saya suka, saya lega, okey. So guna tapak tangan daripada leher, daripada tengkuk tu, batang leher tu ke bawah ke arah bahu. Okey, satu dengan tekanan, dua, tiga, empat dan lima dekat bahagian leher dan bahu isteri ataupun bahu ibu. Okey. So hari ini saya akan ajar dua step ni lagi. Dua step ni dulu. Okey. Dia ada lagi step-step lain lah. Tapi saya nak hari ni ingat dua step ni dulu je. Okey. Sebab nanti kita akan belajar urutan payudara lagi. So at least ayah-ayah ni tak adalah rasa lama apa yang tadi nurse tu ajar. Eh. Okey. So kita start dengan urutan membulat ke bawah dan urutan tengkuk dan bahu. Okey. So kadang-kadang kita dah buat start urutan ni, ada ibu yang notice, ada ibu yang akan perasan susu dia dah akan start menitis keluar. Okey. So next. Alright. So ni lah step yang kelima, keenam, ketujuh tadi. Okey. So kita tak akan tengok satu-satu. Okey. So kita akan terus pergi kepada teknik urutan payudara. So next. Okey. So, tadi kita dah belajar teknik urutan belakang. So, ibu susah kan nak buat kalau tak ada bantuan. Okay, so tu kalau ada anyone dekat rumah, ada suami, ada ibu ke, ada adik-adik lain, so boleh minta bantuan untuk lakukan urutan tu. Okay, so urutan pada payudara ni ibu boleh buat sendiri. Okay, boleh buat sendiri bila rasa nak perah susu ataupun nak keluarkan susu daripada payudara. So, tadi kita dah bincang 5 tips untuk lancarkan susu kan. So tadi salah satunya adalah tuang panas payudara. So ini adalah apa yang ibu boleh lakukan. Okay. Sebelum melakukan ataupun sebelum memulakan urutan. Okay. Ibu-ibu boleh tuang panas payudara dalam 3 ke 5 minit. Okay. So apa yang biasanya kita akan buat lah. Biasa saya buat dekat hospital kalau mak yang ada masalah bengkak susu, susu tak keluar. Ataupun beras dia rasa tak selesa untuk sebelum memulakan penyusuan. So apa yang kita akan buat, kita akan ambil satu towel. Okay, towel kecil macam towel good morning, small towel ataupun face towel tu. Okay, letak dalam air panas suam yang ibu rasa panas yang paling ibu boleh tahan. Jangan panas sangat nanti boleh melencur pula kan. Okay, so ambil kain tu letak dalam air panas suam, perah and letak pada payudara. So letak kain tu atas payudara ibu. Okay, just letak sambil tu buat urutan perlahan. Okay, berapa lama? 3 ke 5 minit. Okay, 3 ke 5 minit buat demahan panas. Okay, so kita bincangkan ni untuk keadaan breast yang biasa. Okay, bukanlah breast yang bengkak, ada engorgement ataupun mastitis. So this is cara biasa ibu nak keluarkan susu untuk perahan keluar je. Okay, so kita akan terus letak warm massage. Okay, warm massage. Ataupun demahan suam ataupun panas pada payudara untuk 3 ke 5 minit. Okay, so apa first step yang ibu boleh buat? Okay, so boleh gunakan tapak tangan. Okay, bukan gunakan jari ataupun tepi tangan ni. Okay, gunakan tapak tangan kanan dan kiri. Okay, boleh nampak tak video saya? Boleh nampak tak video? Eh? Okay. Alright. Okay. Okay, so ada few question. Okay, nanti saya akan go through. Okay. So, satu tangan atas, satu tangan bawah. So, apa yang ibu perlu lakukan adalah kiri dan kanan. Okay. Kiri dan kanan. Okay. Satu, dua, tiga, empat, lima. Okay. Boleh buat 3 cycle. So 5, kiraan 5 untuk 3 kali. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, Puan Nadira kata dia tak nampak video. So mungkin boleh tengok video dekat peserta tu. Sekejap eh. Alright. Okay. 1, 2, 3, 4, 5. So kita dah buat 3 kali. Okay. So tadi kita dah buat urutan payudara pada bahagian atas dan bawah payudara. So
make sure kena ada tekanan tau ibu-ibu. Bukan dia just letak je. Okay, make sure ada tekanan. Ada tekanan lembut. Okay, apa-apa urutan ataupun pegangan, tekanan pada payudara ibu kena ingat. Okay, breast ni adalah soft tissue. Okay, soft tissue yang kita kena jaga, kita kena belai dia. Jangan macam buat roti canai tu gentel-gentel breast. Sebab kadang-kadang teknik urutan yang salah akan menyebabkan payudara ibu lebih bengkak. Okay, akan menyebabkan payudara lebih bengkak, lebih sakit. So, apa-apa tekanan, apa-apa pegangan ataupun urutan pada payudara, kena pastikan bila kita buat ibu tak rasa sakit. Okay, tapi kena ada tekanan yang cukup untuk bagi compression lah, untuk bagi tekanan pada semua salur-salur susu ni. Kalau boleh tengok kat video ni, semua salur susu kita. Okay, so kita akan bagi tekanan dekat kawasan yang kuning ni lah. Okay, kawasan yang kuning ni. Okay, so tadi kita dah start urutan atas dan bawah. So sekarang kita akan beralih kepada kiri dan kanan breast. Okay, kiri dan kanan payudara. So sama juga, ke atas dan ke bawah. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, 2, 2, 3, 4, 5. 3, 2, 3, 4, 5. Okay, kiraan 5 untuk 3 kali. Okay, so ibu boleh buat. Okay, so tadi kita dah buat demahan, kita dah buat atas, bawah and kiri kanan breast. Okay, so next. Okay, next slide. Okay, alright. So inilah yang ibu-ibu kena ingat. Ha, dia step dia lain sikit. Ha, step 2 jari, 3 jari dan 4 jari. Okay, dia step yang sama je tapi penggunaan jari yang berbeza. Macam saya terangkan daripada awal tadi, ini adalah teknik urutan asas. Yang paling asas yang ibu-ibu boleh lakukan. So, kalau kita refer dekat Google, refer dekat manual pembimbing kaunselor laktasi, dia ada banyak cara. Okay, so ini adalah antara cara yang ibu boleh lakukan. So urutan dalam breastfeeding ni bukanlah macam ikut textbook, you kena ikut ni baru susu keluar. Tak, dia ada banyak teknik, dia ada banyak cara. So hari ini saya kongsikan salah satu daripada cara yang ibu boleh lakukan sendiri di rumah. Okay, okay, so tadi kita dah atas, bawah, kiri, kanan. So sekarang kita akan guna 2 jari. So every time, setiap kali ibu nak lakukan urutan pada payudara, kena ingat ibu kena gunakan tapak jari. Okay, kena gunakan tapak jari, bukannya hujung jari ataupun tepi jari kita. Okay, kita guna macam saya cakap tadi lah, everything yang kita nak buat daripada breast ni, kita kena, dia mak ni share, dia kata ingat lagi CL urut di hari ketiga macam roti canai. Ya Allah, kesian mak. Susu pun tak keluar kalau kita sakit sebenarnya. Okay, so kena guna tapak jari. Okay, tapak jari kita yang lembut ni, kita akan gunakan kawasan ni untuk buat urutan dan tekanan pada payudara. So apa yang ibu perlu lakukan adalah kita akan urut secara membulat. Bermula daripada atas hingga ke puting. So dia lebih kurang, okay, daripada atas kan, daripada kawasan dada ni. Okay, kita akan guna 2 jari. Okay, pusing membulat. Membulat. Okay, okay. Membulat. Okay, membulat ke bawah. Okay, dia akan jadi macam ubat nyamuk tu, melingkar and ke arah payudara. Okay, okay, bulat. Every time or anytime kita buat urutan, semua kita akan menghala ke arah puting ibu. Okay, apa-apa urutan pun kita akan start dari belakang dan kita akan menghala kepada puting ibu. Sebab tu urutan ni boleh hilangkan ketulan. Okay, macam soalan Puan Razmiza tadi. Okay, so kalau ada blok atau ada ketulan, kita akan bawa ketulan tu kat pintu keluar dia. Okay, sebab tu apa-apa urutan kita kena mula dari belakang dan kita kena halakan ke arah puting ibu. So kalau yang macam untuk teknik yang ni, kita akan buat, okay, kita guna tapak jari, buat bulatan ke bawah, okay, dan ke arah nipple. Okay, itu step yang kedua. Okay, step yang pertama yang kita dah start urutan tadi tu, yang kita tak guna jari ni. Okay, kita just guna tapak tangan kan. Okay, so yang kedua kita guna 3 jari. Okay, so 3 jari. Apa yang ibu buat adalah guna 3 jari daripada kawasan
luar breast. Okey, apa-apa urutan kita akan start daripada kawasan luar payudara ibu. Okey, so ibu boleh ampu daripada bawah sebab kita nak bagi tekanan kan. So boleh ampu bawah, start daripada atas, bulatan ke arah puting. Okey, membulat ke arah puting macam ni. Okey, lepas tu ke tepi. Okey, membulat ke arah puting. So sama juga dekat semua. Okey, kalau ibu nak senangkan ikutlah. Tadi kita buat pukul 12. 12 ke arah puting. Pukul 1. Pukul 2. So kita just make sure kita sentuh semua kawasan dalam breast. Pukul 4. Okey, lepas tu kita ampu atas pukul 5, pukul 6, pukul 7. Okey, sama. Okey. Okey, so kita tadi guna 3 jari. So sekarang kita akan guna 4 jari. Tapi sama juga macam step tadi. Pukul 12, pusing. Okey, maksudnya yang ni kita akan pegang lebih banyak tisu breast. Okey. Pukul 2, kita membulat je. Kita membulat and make sure macam saya cakap tadi, setiap kali ada tekanan pada payudara, breast ibu tak sakit. Sakit macam sampai ibu jerit-jerit. So and masa kita buat tekanan ni pun, kita boleh rasa dekat mana yang ada ketulan tu. So dekat mana yang ada ketulan tu, ibu boleh urut lebih lama sikit. Boleh, contohlah ketulan tu ada kat sini. So boleh fokus lebih lama sikit dekat kawasan ketulan tu. Okay, so tadi kita guna 2 jari, 3 jari dan 4 jari. Okay, so next. Alright, so tadi kita guna jari. So sekarang kita akan guna tepi tapak tangan ni. Kita akan guna tepi tapak tangan ni. Masih dekat kawasan yang lembut dekat sini tu. Okay, masih dekat kawasan yang lembut dekat sini. So apa yang ibu perlu buat adalah perlahan-lahan tolak ke arah puting. Sebab itulah urutan ni kadang-kadang kalau ada mak yang ada block dark, dia akan bantu block dark tu untuk ke depan dan dia akan keluar masa kita buat perahan tangan ataupun masa baby hisap tu. Okay, so boleh ulang. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Okay, berapa kerap nak ulang tu is depend lah. Is depend pada mami. So biasanya keseluruhan urutan ni akan ambil masa 5 ke 10 minit macam tu. Okay, alright. So lepas tu ibu boleh gunakan hujung jari untuk mengurut dari atas payudara ke arah puting. Ke kalau macam orang tua-tua lama dulu, dia guna sikat yang jarang tu. Bukanlah sikat yang comb, yang besar tu sikat yang jarang-jarang tu. Okay, tapi kalau tak ada sikat, kita boleh guna tangan kita. Allah dah bagi tangan kan. So just tarik ke arah payudara. Tak perlu nak cengkam and tarik kuat. Tak perlu nak cengkam and tarik kuat. Just kita lalukan atas payudara. So kalau ada ibu-ibu yang dah start buat urutan ni, ada ibu yang dah rasa let down. Let down tu rasa macam ada vibration dalam breast. Ataupun kadang-kadang ibu urut sebelah, sebelah lagi payudara dah start menitis dah. Okay? So boleh buat macam ni. And then yang terakhir, ibu boleh guna, okay, knuckle. Kita panggil genggaman tangan ni. Okay, genggaman tangan ni kita guna kawasan yang dekat sini. Bukanlah buku lali ni kita lalukan, kita gunakan kawasan yang rata ni. Bila kita dah buat penumbuk, ada kawasan rata kan? Ada kawasan rata ni. Okay, letak ke. And sama juga apa-apa pun kita akan buat ke arah payudara. So ada ibu Puan Fatimah Azahra Hashim tanya, ada kemungkinan tak breast melecit sebab asyik urut? Okay, sebab tu saya cakap tadi, apa-apa tekanan ataupun urutan pada payudara ni kita tak buat secara kuat. Okay, sebab kalau secara kuat any part of the body lah, mana-mana tempat pada badan kita, kita asyik macam ni kuat-kuat pun boleh jadi merah, boleh jadi melecit. Okay, so untuk breast ni kita dah letak tuala tuam tadi kan dekat breast kan. Okay, dah ada sebenarnya, dah basah-basah sikit dekat breast tu. Breast tu adalah kering sangat. Tapi kalau ada mak yang very sensitive dia punya skin, saya tak galakkan guna lotion. So apa yang ibu boleh buat adalah boleh gunakan minyak kelapa ataupun olive oil. Okay, minyak yang boleh dimakan. Almond oil. Okay, minyak yang selamat untuk bayi lah. So in case lah dah tak ada sebab minyak ni kat rumah, ada minyak baby je. Ada minyak baby je kan. Minyak baby ada petroleum contohnya.
Boleh buat urutan tu, tapi sebelum perahan ataupun sebelum bagi anak minum, kena bersihkan dulu dengan dengan tualah. Okay? So, breast kita takkan melecet kalau kita buat teknik yang betul dan tekanan yang kita berikan kepada breast tu adalah tekanan yang bersesuaian dengan tisu payudara ibu. Okay? So, kalau nak guna minyak, boleh guna minyak, tapi saya akan galakkan ibu-ibu untuk gunakan minyak yang selamat untuk dimakan oleh bayi. Kalau baby termakan macam virgin coconut oil, olive oil, almond oil, okay, any vegetable oil lah yang tak harm to the baby. So in case kalau tak ada pun, ibu boleh guna juga apa-apa minyak atau lotion yang ada, tapi kena pastikan sebelum mulakan perahan ataupun mulakan penyusuan, ibu kena ambil towel, bersihkan kawasan payudara ibu dulu. Okay, tak perlulah nak beria-ria sabun. Okay, just ambil kain, towel, basahkan dan bersihkan saki-baki minyak tu. Okay? Alright, so saya harap ibu-ibu dapat step-step yang kita dah share tadi. So next. Okay, so tadi ada 6 step kan? Kalau 6 step yang guna tangan dan jari and tambah tadi atas bawah lebih kurang ada 8 step. Okay, so mana satu nak buat dulu? Ada ibu tanya kalau ikut, kalau tak ikut urutan nanti macam mana? It's okay. Okay, macam saya cakap tadi, teknik urutan ni ada banyak jenis. Kalau Google lain, kalau mungkin kalau mungkin kaunselor laktasi ajar yang lain-lain, okay? So, tak kisah mana satu step yang ibu nak buat dulu. Sebab kita nak lancarkan susu kan. So, tak perlu dah stress ingat step. Okay, nanti lah mak salah step ni macam ni nanti susu tak keluar tak. Dia punya konsep adalah tekanan lembut pada payudara. Jangan sampai breast tu sakit bila ibu lakukan urutan. Dan apa-apa urutan pun, ibu kena pastikan okay, urutan tu ke arah puting ibu. So, kalau ada blok dark ataupun ada sumbatan kepada pada liang susu ibu tu, dia boleh keluar. Okay? So ibu boleh. Ataupun ini adalah teknik yang paling senang. Ini terutamanya untuk ibu-ibu yang bekerja lah. Ibu bekerja mana ada masa kan nak ambil kain letak dekat breast, kecuali lah kalau you ada breast engorgement sakit dekat rumah, ada masa nak buat. Okay, so kalau dekat tempat kerja, setiap kali, at least setiap kali sebelum memulakan sesi pengepaman, okay, sesi pemerahan susu dekat pejabat, okay, boleh buat 3 step mudah ni. Okay, urut and tarik perlahan dan goncang breast. So apa yang ibu boleh buat? Urutan yang macam tadi tu kita belajar juga, just urutan membulat ke arah puting. Dia boleh buat dua-dua payudara sekaligus. Okay, sambil-sambil borak dengan kawan kan sebelum nak start tu. Okay, just boleh. Okay, urut membulat ke arah nipple. Okay, ni adalah step yang paling senang yang ibu boleh buat setiap kali sebelum memerah. Okay, macam tadi teknik yang kita belajar yang awal-awal tadi tu, ibu boleh buat sekali sehari ke. Okay, ataupun bila rasa breast tu bengkak, mungkin ada rasa ketulan, okay, boleh buat step tu. Tapi kalau step yang ringkas ni, 3 step ni, ibu boleh buat setiap kali sebelum melakukan sesi pemerahan. Okay, just massage membulat, guna je dua tangan, membulat ke arah puting ibu. Okay, and guna jari tadi, macam sikat tu ke arah puting, tunduk dan goncang. Goncang breast, just goncang breast tu. Okay, so tunduk tu kita nak bagi gravity pada payudara tu, so kita just shake breast. Okay, so 3 rangkah mudah ni. Okay, ini kalau setiap kali sebelum mengepam ibu boleh buat. Okay, urut, stroke and shake breast. Okay, alright, next. Alright, so saya rasa tu je sharing saya pada hari ni. Macam saya cakap pada awal tadi, this is a very simple step. Ibu boleh buat kalau ibu rasa ibu ada masalah susu tersumbat ataupun bengkak susu. Boleh cuba dulu emergency teknik ni dekat rumah lah. Okay? Ini adalah step yang ibu boleh buat sendiri dekat rumah. Tapi kalau masalah tu masih berlarutan, okay? Bengkak susu tu masih tak surut-surut, sakit tu bertambah sakit, ataupun rasa blok dark tu tak release-release, sila dapatkan bantuan kaunselor laktasi ataupun pergilah berjumpa dengan doktor-doktor yang breastfeeding friendly. So dapat bantu ibu-ibu. Okay? Alright, so take home message je, rangsangan di payudara dapat membantu penghasilan susu. So macam mana tadi kita dah cakap, is
related to the hormone production, okay, penghasilan hormon ibu tu. So urutan sendiri dapat memberikan ketenangan. So bila kita dah start buat urutan tu, sebenarnya kita dah fokus dah. Mungkin kalau kita tengah stres, tengah busy dengan meeting, ada banyak kerja tadi. So bila kita duduk, kita relax, fikir pasal bayi, kita start buat urutan, kita dah tenangkan diri dah. So bila kita tenang, hormon-hormon kita dapat buat kerja dengan lebih mudah. So lebih banyak susu dapat dikeluarkan daripada payudara. So urutan dapat membantu pengaliran dan pengeluaran susu yang lancar. Sebab dengan urutan tu, kadang-kadang susu kita tak lancar ni sebab ada sumbatan kan pada liang-liang susu tu. So mungkin urutan kita sendiri tu dapat releasekan block duct tu. So dia akan menyebabkan aliran susu dengan lebih lancar nanti. And kunci dia adalah konsisten. Okay, so kenalah buat selalu, tak bolehlah buat sekali sebulan. Okay, so macam mana cakap tadilah, okay, at least setiap kali sebelum memerah boleh lakukan 3 step ringkas tadi. Okay, urut, just tarik breath dan goncang. Itu yang paling ringkas lah. Yang teknik awal-awal tu bolehlah buatkan sekali seminggu ke. Okay, so tadi ada soalan daripada ibu-ibu. Tanya bila kita boleh start lakukan urutan ni. Boleh tak orang mengandung buat urutan ni? Okay, so biasanya kalau untuk ibu-ibu mengandung, kita akan galakkan ibu-ibu untuk lakukan urutan ringkas pada payudara masa kita mandi tu. Okay, masa kita mandi kan ada sabun. So gunakan apa sabun tu sebaiknya. Okay, bila kita buat urutan pada payudara tu masa kita mandi, start daripada 38 minggu sebenarnya kita dah boleh buat urutan pada payudara. Okay, okay, tetapi kalau ibu buat urutan pada payudara tu rasa macam perut mengeras, ibu kena stop, kena berhentikan urutan tu. Okay, sebab kadang-kadang kalau kita stimulate kawasan puting kita dengan secara berlebihan, dia boleh menyebabkan kontraksi awal. Okay, so apa yang ibu perlu buat adalah just lakukan urutan ringkas pada payudara setiap kali mandi, setiap pagi sebelum pergi kerja ke balik kerja tu, buat jadi rutin. Ni untuk ibu yang hamil lah, 38 minggu tu dah boleh start buat urutan pada payudara. Tapi ingat, kalau ada rasa kontraksi ataupun rasa mengeras pada bahagian abdomen ibu, pada bahagian perut ibu, just stop. Okay, jangan teruskan sebab kadang-kadang urutan tu boleh stimulate contraction. Okay? So saya rasa saya dah jawab soalan Puan Fauzida juga. Okay. So tadi Puan Nur Hidayati Madu'a. Alah akak, ni akak hebat ni. Saja dia dekat identiti mana. Ni dia terapi sebenarnya. Okay. So dia lagi hebat daripada saya sebenarnya. Okay, tukar urut ni. Okay. Alright. Okay. Kalau shea butter and cocoa butter tu, kalau dia dia safe untuk consume. Okay. So biasanya kita akan go to vegetable oil. Okay. Alright. So Puan Siti Fatimah Zahra, ada kemungkinan melecet tak? Okay. Kalau dia salah teknik, dia akan melecet. Okay. Kalau kita buat tekanan yang betul, breast kita takkan luka. Macam cakap lah, any part of the body, kalau kita salah buat urutan pun dia akan melecet. Okay. Alright. Okay, so ni ada. Nah, saya pernah kena bengkak susu sampai demam untuk breast sebelah kanan. Sampai pergi klinik, makan antibiotik. Lepas tu saya buat urutan tuam sampai keluar warna hijau macam danah. Tapi sampai sekarang rasa macam ada ketulan tu, tapi tak ada sakit. Saya dah direct fit macam biasa. Okay. So kalau dah keluar warna hijau, okay. So biasanya kalau kita dah suspected abscess, maksudnya kalau mak tu ada bengkak susu, yang paling latest yang kita belajar adalah bengkak susu ataupun ketulan pada payudara ataupun bengkak susu pada payudara, kalau by day tu dalam hari kedua kita tak dapat, tak factor lagi, tak release lagi, dah cuba buat urutan panas, dah buat tuam sejuk, dah buat urutan, dah panggil tukang urut datang rumah, masih tak ada tanda-tanda ketulan tu akan berkurangan ataupun ketulan tu nampak bertambah besar, sila berjumpa dengan doktor untuk rawatan antibiotik. Okay, so jangan tunggu lama-lama. So sebab mak yang bengkak susu ni ditunggu lama, itu yang menyebabkan abses. Okay, so apa yang puan ni dapat, Puan Nur Azmiza ni, mungkin dia dah ada abses sebab dah keluar warna hijau macam nanah. So macam mana ibu nak tahu itu nanah ke tak? Okay, so actually kita boleh bau ataupun kadang-kadang kalau ibu nak, dia boleh rasa. So susu yang ada nanah, dia akan terasa masin.
Dia dah tak manis. Susu ibu ni dia manis. Sebab tu ada lagu susu lemak manis santan kelapa muda kan. Okay. So siapa yang pernah rasa susu, susu ibu ni dia memang rasa lemak manis. So kalau ibu yang pernah susu and nampak colour tu macam colour nanah and dia tak pasti tu sama ada nanah ke ataupun susu pekat daripada dalam payudara, ibu boleh rasa. Okay, dia akan rasa banyak, just rasa hujung lidah. So kalau susu tu rasa pahit. Rasa pahit dan masin. Dia punya masin tu sampai rasa pahit, maksudnya itu adalah nanah. So apa yang ibu perlu lakukan adalah stop breastfeeding pada payudara yang mengeluarkan nanah tu. Tapi masih perlu teruskan perahan. Okay. And boleh bagi pada payudara yang yang tak ada masalah. So untuk breast yang ada nanah tu, ibu kena perah dan buang sampai nanah tu tak ada. Okay. So kalau Puan Nur Azmiza rasa masih ada ketulan tapi tak sakit, sila jumpa dengan doktor. Okay, so mungkin doktor boleh lakukan ultrasound. Sebab sebagai kaunselor laktasi ataupun untuk massage terapi, lactation massage terapis pun, kalau kita suspect itu lump and kita tak tahu either is abscess or not, kita akan refer kepada doktor untuk melakukan ultrasound. Sebab mata kita yang kasar ni kita tak boleh nampak ada apa kat dalam tu. Sama ada dia hanya gumpalan susu ataupun dia dah jadi nanah. So sangat baik untuk Puan berjumpa dengan doktor yang boleh melakukan ultrasound. Okay, ultrasound dia boleh check ada apa dekat dalam ketulan tu sebenarnya. Sama ada itu adalah ketulan susu ataupun apa, untuk tindakan selanjutnya. So tapi maksudnya you dah buat semua sama je dah feeding. Macam biasa walaupun tak sakit, it's good for you to just have a check. Pergi check. Okay. Alright. Lah baguslah ibu-ibu ni suka tanya soalan. Okay, seurutan boleh buat setiap hari. So boleh sekali sehari ke. Okay, urutan belakang tu saya akan galakkan selepas ibu dah bersalin lah. Baru kita buat. Okay, urutan ringkas pada payudara tu boleh buat selepas 38 minggu. Alright, itu saja. Alright, thank you so much. Terima kasih banyak-banyak di atas peluang yang diberikan oleh Pama and ibu-ibu yang bertanya soalan. Okay, terima kasih banyak-banyak sebab ibu pun tanya, ibu-ibu lain pun boleh belajar sekali. Okay, Puan. Alright, okay, thank you sister. Banyak sangat ilmu yang sister kongsikan hari ini. Dan kepada mami yang bertanya, saya tengok ada dekat chat box ni. Boleh tengok balik tak? Okay, kita memang record dan kita akan share lah. Record yang Dr. Nuhaya tadi dan juga sister tadi buat. Kalau ada yang tak clear ke nak ulang balik tengok, insyaAllah kita akan share nanti pada mami semua. Jangan risau, okay?